wrong and they don't know what this feeling is like. My friends say no, no. You like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. You could break my heart in two, but when it heals it beats me. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. You make me do, and I could fight but what's the use. I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. I'll go back to you. I'll go back to you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Weekly Class Machine Learning and Artificial Intelligence di pertemuan minggu ketiga ini. Balik lagi nih sama saya, Rahmadila Salsabila Madison, yang akan jadi moderator kalian sepanjang acara ini. Sebelumnya, tolong dikasih tahu dulu ya ke teman-temannya kalau batas keterlambatannya sampai jam 20.30. Lewat dari itu, kita nggak bakal ACC lagi. Nah, selama materi berlangsung, untuk teman-teman yang mau nanya, bisa langsung tanya aja ke Slido, nanti linknya akan kita taruh di chat Zoom. Jangan lupa ikutin terus acaranya sampai akhir, karena nanti di akhir acara kita bakal ngasih link feedback-nya. Nah, untuk yang baru bergabung dan belum tahu nih siapa pematerinya, jadi pemateri kita masih sama, yaitu Kak Anugrah Akbar dan Kak Manfred Michael. Langsung aja kepada pemateri saya persilahkan. Halo teman-teman, oke. Makasih ya semuanya buat yang udah nyempetin hadir di Weekly Class hari ini. Gak usah perkenalan lagi kali ya, udah pada tahu juga kan nama gue siapa. Gue Anu, di sini gue selaku core team dari DSC Gunadarma Divisi Machine Learning dan Artificial Intelligence. Nah itu nanti gue sama Michael yang akan ngebimbing langsung kalian untuk kedepannya. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Michael untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Manfred Michael dari Teknik Informatika 2019. Seperti biasa, nanti gue yang bakal mimpin sesi coding. Oke, thank you, Kak. Oke. Nah, ini bisa saya mulai share-in aja. Ini masih 48 orang. Yang di waiting room 2 orang, berarti 50 orang kurang lebih ya. 50 orang kurang lah ya. Oke, teman-temannya suruh join ya. Soalnya minggu ketiga sama minggu keempat ini mulai agak sedikit berat materinya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar terkait machine learning problems, masalah yang biasa dihadapi oleh machine learning itu seperti apa. Nah, jadi langsung biar ada gambarannya, biar langsung masuk ke Google. Jadi hari ini targetnya kita bakal mengetahui terkait imbalance dataset. Itu salah satu permasalahan yang sering banget didapatkan. Overfit, underfit, itu juga salah satu bagiannya juga. Terus gimana cara ngatasin overfit, underfit itu? Dengan adanya cleaning data, nanti itu bagian-bagian tahapannya. Jadi nanti kalian juga bakal belajar terkait cleaning data, evaluasi, terus mempelajari hyperparameter. Hyperparameter itu apa sih? Kayak gitu. Terus nanti kita bakal ngebuat pipeline. Oke, jadi imbalance dataset, kalian bisa baca situ. Intinya suatu kondisi di mana data yang kalian peroleh itu tidak sama. Dalam artian, contoh, misalkan dalam kasus klasifikasi. Di dalam kasus klasifikasi itu, kita mau ngeprediksi misalkan kucing dengan anjing. Nah, data yang diperoleh antara kucing dan anjing itu, di sini sesuai namanya bahasa Inggrisnya imbalance, berarti tidak seimbang. Jadi misalkan guguknya atau si anjingnya itu gambarnya itu 8.000, si kucing gambarnya itu cuma 2.000. Dan yang harusnya balance, berarti kan harusnya itu 5.000 dengan 5.000. Terus ditanya, Kak, misalnya ada yang nanya, Kak, kenapa sih harus balance gitu? Boleh gak kalau nggak balance? Oke, biasanya emang banyak yang nanya kayak gitu. Boleh-boleh aja, cuman itu bakal ngaruh nanti ke
modelnya, ke akurasi model yang di akhir. Jadi modelnya itu nggak optimal belajarnya. Kenapa kayak gitu? Soalnya gini, kalau misalkan nggak balance, misalkan yang satu datanya itu terlalu sedikit, dan yang satu itu datanya terlalu banyak, itu harus, kalau misalkan langsung dimasukin gitu aja, memang bisa. Memang bisa diproses, cuman hasilnya itu nggak maksimal, bakal jelek banget. Nah, makanya ada beberapa cara yang memang biasa dilakukan. Contoh gini, ini ada grafik dari imbalance. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri sini, ini balance. Kita lihat yang di sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan yang biru ini namanya majority atau mayoritas. Yang merah ini namanya minoritas. Nah, ini yang merah kan ada 6 doang ya. Yang biru ada banyak kan. Nah, itu nggak imbang kan berarti kan. Itu namanya imbalance dataset. Imbalance di sini, jadi imbalance data itu nggak cuman model classifier aja, bisa model regresi juga kok. Cuma di sini yang ada contohnya itu classifier. Jadi kalau misalkan ada dua jenis data kayak gitu yang nggak imbang, itu harus diapain dulu sih kak, supaya bisa diolah. Soalnya kan nggak mungkin dong kita training si yang merah ini cuman 6, sedangkan yang lain itu trainingnya banyak. Berarti kan ini akurasinya bakal nggak sesuai. Kalau misalkan nanti ada data baru yang masuk, itu kemungkinan dia nggak bakal bisa tuh. Dia nggak bakal bisa nyesuaiin polanya. Dia nggak bakal bisa ngeprediksi sebagus itu akurasinya. Itu yang nanti kita akan bahas dan menyebabkan underfit. Itu nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada namanya teknik undersampling. Jadi, undersampling ini untuk mengatasi salah satu bagian dari yang imbalance tadi untuk dikurangi, namanya undersampling. Jadi sampling yang berlebih itu diturunkan atau dikurangi, direduce atau dipotong, istilah gampangnya gitu. Jadi seimbang, jadi bisa sama-sama diproses. Ini yang udah di-resample. Misalkan dari satu bagian ini dibagi jadi 8 bagian dengan yang dengan 8 bagian yang mewakili yang mewakili kelas dari data tersebut. Terus gimana kak kalau yang sebelah kirinya? Bisa gak kalau misalkan ini kan berkurang nih yang sebelah kiri, terus berarti kan harus disamain. Kalau misalkan mau samainnya ke kelas A gimana? Nah, makanya itu ada tekniknya lagi. Namanya synthetic minority oversampling technique. Jadi, misalkan tadi kan di yang hijaunya ini kan sedikit. Nah, terus dia, ini sebenarnya ada algoritma di dalam ini, nggak tiba-tiba generating samples. Ada caranya juga, ada fungsi matematikanya juga. Cuma saya nggak mau jelaskan di sini, karena bisa agak lama. Cuma buat ngejelaskan teknik ini. Nanti kalian bisa cari aja sendiri terkait synthetic minority oversampling technique di Google. Nanti juga ada di sumber kok. Intinya dari yang datasetnya sedikit juga bisa di-generate, di-duplicate menjadi 2 sehingga dia, atau menjadi beberapa kali lipat sehingga dia jadi sama porsinya, balance antara yang si biru dengan yang si hijau. Ini kelihatannya emang nggak seimbang ya, karena memang ini kan kotak-kotak, ini bulat-bulat, tapi sebenarnya ini sama kok. Nah, jadi kayak gitu supaya bisa diproses. Kenapa? Karena ya tadi, kalau misalkan nggak gitu, masa iya kita mau ngelatih cuma satu gambar doang? Atau nggak usah gambar deh. Masa iya misalkan ada apel nih. Apel ukurannya 5 cm, 7 cm, 3 cm. Misalkan kayak gitu, panjang, kayak lebar, kayak tinggi. 5 sama 7 sama 3, cuma satu data itu doang yang di-training. Nanti ketika ada data baru yang masuk, terus datanya beda, misalkan 5,5, terus 6,9, 2,8, itu dia nggak bakal bisa ngedeteksi kalau misalkan itu tuh apel. Dia cuma bisa ngedeteksi yang datanya sesuai tadi sama. Makanya itu pentingnya data. Kan juga kan, minggu-minggu lalu kan udah dibahas juga kan, terkait data, pentingnya data set itu di pertemuan pertama.
Nah, tadi yang ini sempat disinggung. Jadi, ketika ada imbalance data, itu bisa menyebabkan modelnya itu nggak maksimal di trainingnya. Walaupun misalkan modelnya udah bagus, kita udah buat modelnya bagus, tapi datanya itu yang mau training sedikit, perbandingannya itu beda jauh. Nah, nanti ketika diprediksi, itu prediksinya nggak bakal hasil maksimal. Itu yang ada namanya underfit. Jadi, kalian sih bisa baca sendiri ya. Setelah model dibuat, setelah jadi input masuk, kayak yang pertemuan satu biasa input masuk, ada modelnya, ada output. Nah, setelah model dibuat, dan outputnya sudah selesai, udah berupa prediksi itu, tapi kan itu harus dievaluasi. Apakah bagus yang kita buat modelnya, apakah cuma asal-asalan doang, apakah akurasinya juga bagus, dan akurasi bagus pun belum tentu bagus. Jadi, ada kemungkinan namanya overfit sama underfit. Oke, saya jelasin dulu. Underfit dulu ya. Underfit itu, salah satu sifat yang dimiliki oleh data, di mana data tersebut tuh nggak bisa atau nggak mampu buat memprediksi data yang baru yang masuk. Jadi underfit itu di mana kondisi di mana data yang ketika ada data yang baru masuk. Kayak tadi, kayak misalkan Apple tadi, ada data baru masuk, dia nggak bakal mampu memprediksi itu. Nah, overfit itu kebalikannya. Dia sangat-sangat mampu memprediksi, tapi hanya memprediksi datanya dia sendiri. Contohnya gimana? Misalkan, tadi ada 1000 data. Nah, overfit ini, ketika nanti hasil dari model itu ternyata overfit, itu dia hanya bisa memprediksi data yang di training atau yang dilatih tersebut. Tapi ketika dimasukkan lagi, dia juga sama-sama nggak bisa memprediksi sama kayak underfit. Cuman kalau bedanya kalau underfit, dia artinya di bawah, dia nggak bisa menyesuaikan polanya. Kalau overfit itu terlalu menyesuaikan pola, jadi jadinya terlalu menyesuaikan pola, tapi dalam artian yang pola dari data yang kita latih ya. Jadi ketika ada data yang masuk itu dia nggak bakal bisa prediksi. Kenapa? Karena dia hanya menyesuaikan pola dari data yang dimasukkan tadi oleh kita nih. Contohnya mungkin kalian bingung kali ya. Oke, jadi ini salah satu grafik dari underfit dan overfit. Nah, yang di tengah itu yang kita inginkan atau desired. Atau bahasa kerennya robust atau good fit. Jadi, itu yang kalian lihat, underfit. Yang di atas, itu contoh untuk kasus regresi, yang di bawah itu untuk contoh kasus klasifikasi. Ya kan ada namanya juga. Nah, underfit, ketika regresi itu kan beda sama klasifikasi ya. Jadi, regresi itu kan datanya, ya kalian tahu lah ya, datanya itu kayak misalkan harga rumah dan sebagainya. Nah, jadi nggak dibagi dua kayak ada kucing anjing, itu klasifikasi. Nah, ketika ada data yang kayak misalkan harga rumah dan sebagainya itu di training, terus hasil modelnya itu mau memprediksi harga rumah tersebut, terus ternyata hasilnya pas kita evaluasi menghasilkan grafiknya seperti ini, atau dia nggak bisa ngikutin polanya, pola dari data yang mau kita prediksi, itu underfit. Nah, begitu juga sama dengan klasifikasi. Ini kan ada di kanan bawah, di atas sini kan. Nah, kalau underfit itu dia nggak mampu gitu. Dia kayak, ya udah, kayak pas-pasan gitu loh. Bahasa gampangnya gitu. Nah, kalau yang overfit, ini kan lika-liku-lika-liku ya. Nah, ini per satu bagian atau per satu datanya, itu dia ikutin. Nah, ini juga nggak baik kalau misalkan terlalu mengikuti yang ada di training itu. Atau nanti pas misalkan dievaluasi pakai
predikan atau dari data yang testing. Nah, itu ketika mau diprediksi, kalau hasilnya kayak gini, dari model yang dihasilkan, kita udah buat modelnya terus hasil evaluasi kayak gini, itu juga nggak baik karena ketika ada data juga yang masuk, itu nanti dia nggak bisa memprediksi. Dalam artian, itu bisa menyebabkan bias. Nih. Kalau yang underfit, yang memang harusnya masuk, dia nggak masuk. Nih, kayak gini nih, overfit ini kan ada dua kelas. Ini kan ada satu nih nyempil nih, makanya dia bentuknya begini kan. Ini nih harusnya nggak masuk. Ini nih bias. Mungkin si data ini mirip, lebih mirip ke yang data tetangganya. Nah, itu namanya bias. Seharusnya ini nggak masuk, malah jadi masuk. Yang benar itu yang dia kayak tengah-tengah gitu, yang memang bisa seimbang. Mungkin apa penjelasannya itu kali ya buat terkait underfit overfit. Nah, terus oke, ini ada contoh. Itu salah satu contoh codingannya. Nggak usah dilihat yang atasnya. Ini sama nih. Di sini ada keterangan yang berlikaliku-likaliku-likaliku ini sama yang ada titik-titik-titik-titiknya ini. Yang titiknya itu sampel atau datanya. Yang likalikunya ini aktualnya. Aktual dari si modelnya. Aktual dari si modelnya. Nah, garis birunya ini aktual dari si datanya. Sorry, kalau garis birunya ini itu modelnya. Jadi ini salah satu contoh yang underfit. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa menyesuaikan dari si aktual datanya. Gitu. Oke, jadi setelah kan udah nih, misalkan udah dievaluasi, terus juga udah dievaluasi, terus udah ada visualisasinya, kita tahu kalau misalkan modelnya itu belum sempurna, masih overfit atau underfit, kita perbaiki kan modelnya. Sama yang di pertemuan pertama itu ada step-nya. Nah, setelah udah, cara naikin akurasi gimana sih, Kak? Supaya model itu nggak underfit atau overfit. Nah, caranya itu bisa pakai hyperparameter tuning. Tuning itu artinya ya nge-tune atau meningkatkan kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, hyperparameternya itu sendiri itu suatu fungsi parameter yang memang dia digunakan untuk pada saat training model itu berfungsi untuk memberikan akurasi yang maksimal gitu kepada model supaya jadi hyperparameter tuning itu banyak ya, hyperparameter itu sendiri itu banyak. Hyperparameter tuning itu kegiatannya atau yang kita lakukan. Itu namanya hyperparameter tuning. Tapi kalau hyperparameternya aja ya si fungsinya tadi. Nah, terus itu ada apa aja? Yang pertama ada regresi. Sorry. Jadi, banyak ya hyperparameter. Ini saya ambil contoh regresi sama satu lagi, yaitu ada great search dan random search. Regresi dulu. Jadi, regresi ini, di yang grafik kiri ini, ini kan kalian bisa baca nih, iterasi, ini ada loss. Nah, sebelumnya itu kan ada iterasi ya, atau ada epoch, atau ada perulangan kan, di setiap training kan. Misalkan, di sini, iterasi sampai 10. Di sini 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
mulai di misalkan di iterasi ke 6, 7, 8, 9, itu loss-nya, loss di sini tuh artinya mirip-mirip seperti akurasi. Kalau akurasi itu kan semakin tinggi akurasi itu kan nilai, kalau akurasi itu kan nilainya itu kan naik kan. Misalkan 90% sama 100% kan tinggi 100 kan. Nah, kalau loss ini, loss itu nilainya itu negatif atau ke bawah. Misalkan loss-nya semakin besar, loss-nya semakin besar, itu juga berarti jelek, sama kayak akurasi kalau semakin kecil, nah kayak gitu. Nah, misalkan di training data dari awal nih, di training, kan masih awal training biasa ya, loss-nya gede, wajar, karena dia belum tahu nih, belum belajar polanya, terus semakin lama, semakin iterasinya banyak, makin belajar tuh, si machine learning-nya, dari data yang ada. Dia kan di train, dia kan belajar dari data yang ada kan, dari input datanya kan. Nah, ingat kita training gak cuman dari train data aja, ada test data juga kan. Test data itu sebagai validasi. Nah, di momen-momen misalkan di momen-momen akhir ini kan ininya naik nih grafiknya, udah mulai menaik. Kak, itu kenapa kok bisa naik? Kenapa enggak sejalan lurus saja? Kalau si validasi datanya itu sejalan lurus, itu modelnya bagus. Kenapa? Karena validasi itu kan buat pengecekan, kan? Namanya juga validasi. Nah, kalau misalkan validasinya ini berbanding terbalik pas di akhir-akhir ini, nanti di iterasi selanjutnya ini juga bakal terus naik. Nah, di sini yang menyebabkan namanya overfit. Jadi, kondisi, jadi regularisasi ini untuk meminimalisirkan overfit. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena diregularisasi itu ada fungsi matematika yang sudah saya kirimkan di sumber week juga, saya nggak mau jelasin. Jadi intinya, diregularisasi itu ada term atau kayak ada perintah atau instruksi, misalkan suruh kamu nggak boleh lebih dari sekian, atau intinya dia regulasi ini mengurangi model yang sangat kompleks dengan beberapa fungsi tadi di dalamnya. Nah, itu setelah itu nanti itu dihitung terus dibagi, habis itu dikurangi dengan data yang sebelumnya. Jadi hasil kurangannya itu yang bisa menurunkan dari si grafiknya. Kan ini kan grafik kan bakalan naik kan, bakalan overfit terus. Kenapa overfit? Tadi overfit dia terlalu bisa menyesuaikan dari trading data. Kalau misalkan ada data baru yang masuk, itu dia nggak mampu kayak dia cuma patokannya dari trading data doang. Kalau misalkan ada yang kayak misalkan dari tes data kita prediksi gitu sebagian atau ada data baru yang masuk, itu nggak bisa kayak gitu, apa, nggak bisa diprediksi. Nah, ini yang grafik keduanya ini itu yang sudah di regularisasi tadi. Jadi yang hijau-hijaunya ini itu hasil dari regularisasi yang ada pada modelnya tadi. Ini kan yang biru-biru ini inian model sebelumnya nih, yang ada di training datanya nih, ya kan? Nah, gimana caranya modelnya itu yang hijaunya tadinya di atas, dia jadinya hijaunya ke bawah, jadi dia bisa memprediksi semua. Jadi yang kan kalau yang terlalu atas juga nggak baik kan, terlalu atas juga nggak baik. Atau data yang satu ini ada di atas misalkan sekian nilainya, atau yang ini juga kan juga nggak terbaik. Jadi yang kita bilang paling tengah atau yang good fit atau robust. Kemudian ada grid search sama random search. Jadi yang grid search ini biasa dipakai untuk model regresi. Kenapa kayak gitu? Karena di model regresi itu nggak sekompleks
rata-rata ya, nggak sekompleks pada model klasifikasi pada umumnya. Jadi, grid search ini menentukan parameternya itu dia manual atau satu-satu. Kalau random atau random search, sesuai namanya random dia, jadi dia ngacak. Misal, regresi cuman ada kayak sedikit lah datanya, atau kayak 100 atau ya 1000 atau pun kalau misalkan 10.000, itu juga nggak bakal ribet. Karena dia bakal, polanya bakal terus sama kayak gitu kan. Nah, kalau klasifikasi, kayak misalkan ada 10 klasifikasi gimana? Ya kan, kan klasifikasi harus lebih dari satu kan? Dua lah minimal. Nah, makanya dia lebih baiknya itu random pemilihan parameternya. Nah, ini kalau kalian tertarik lebih lanjut, nanti kalian bisa cari sendiri, soalnya itu take time semangat. Nah, kemudian setelah kan tadi udah ngebahas hyperparameter buat naikin fungsi. Nah, terus kita tadi kan dari tadi kalian ngeliat grafik-grafiknya gitu kan. Nah, gimana cara buat model evaluasi? Nah, itu bisa pakai loss function. Jadi loss function ini itu ada banyak ya kalau di machine learning loss function-nya. Itu juga penerapan loss function itu beda-beda. Jadi loss function itu intinya dia berfungsi sebagai acuan atau tolak ukur dari akurasi dan kualitas yang akan dihasilkan oleh model ML tersebut. Ini. Nah, loss function itu ada banyak. Ada MAE, ada MSE, Huber, Inch, Scale Divergence, kategori itu beda-beda kasusnya. Kalau yang MAE atau Mean Absolute Error, kalau MSE itu Mean Squared Error, itu kasusnya beda. Kalau MAE dia absolut, dia pakai nilai mutlak. Kalau MSE itu dikuadratkan. Nah, nanti juga kenapa dikuadratkan itu juga nanti ada di slide ini. Terus untuk categorical cross entropy, yang Huber ini biasanya dia dipakai di model time series sama Hinz juga kalau nggak salah. Iya, seingat saya gitu. Mohon maaf ya kalau misalkan salah, yang di Huber sama Hinz. Soalnya saya pernah pakai yang di Huber ini, itu waktu itu kalau nggak salah pakai dataset yang memang time series. Untuk categorical cross entropy sama binary cross entropy itu untuk model klasifikasi yang binary itu untuk dua. Untuk, ya kan binary kan satu sama nol kan. Nah, kalau kategori itu kalau misalkan klasifikasi itu lebih dari 2 atau kayak misalkan 3, 10, 15, dan sebagainya. Ini ada RMS atau root mean squared error. Ini kalau misalkan kalian nggak ngerti, jadi intinya di RMSE ini, atau kan tadi ada MSE ya, loss function-nya itu cuman MSE-nya aja. Terus apakah RMSE? RMSE itu salah satu bagian dari MSE juga. Dia pakai fungsi matematika MSE, cuman ada R di situ, ada root. Jadi diakarkan yang seperti ini. Yang ini itu MSE nih. Yang ini itu RMSE. Jadi ini kan sama nih, actual values atau nilai yang pastinya dikurangin dengan nilai prediksinya dikuadratkan. Nah, ini juga YI yaitu I-nya sama dengan itu jumlah banyak datanya ya. Y aksen dikurang Y dikuadratin per N diakarin. Kenapa diakarin? Karena biasanya hasil dari MSE ini si MSE ini itu kan rumusnya pakai ini. Itu kan kuadrat. Biasanya itu dia hasilnya itu kayak gede-gede gitu loh. Jadi biar lebih simpel dan memang menyesuaikan dengan error dan kayak menyesuaikan dengan akurasinya juga, itu kita dikuadratin ya, supaya ya angkanya itu
lebih enak dilihat gitu kan, nggak mungkin kalau misalkan errornya 117 gitu, 117,1917 bla 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 bla, kalian pasti bingung kan. Lebih enak kan kalau misalkan errornya 10, kayak nggak usah gede-gede gitu, kayak oh 10 itu udah gede banget, misalkan skornya nanti 5 atau 4 atau di bawah sekian. Itu intinya tadi kalau error atau loss itu keterbalikan dengan akurasi. Kalau akurasi semakin tinggi berarti semakin bagus, kalau loss semakin kecil berarti semakin bagus. Tapi ada beberapa kondisi yang loss-nya itu negatif, itu nggak masuk kok di pertemuan ini. Nah, setelah kan tadi kita udah tahu tuh, udah buat udah ngebenerin modelnya, terus kita evaluasi lagi. Evaluasi itu kan pakai loss function. Jadi kita tahu nih loss-nya itu dari tiap iterasi itu berapa. Apakah semakin kecil atau gimana? Itu kan tergantung dari model yang dibuat kan. Terus habis itu kita buat visualisasinya, ya kan? Kayak tadi, oh ternyata udah naik nih akurasinya, udah lebih bagus nih, udah nggak underfit. Terus habis itu gimana? Apakah udah selesai gitu sampai situ aja? Enggak. Jadi di ML itu ada namanya pipeline, sama kayak pipeline pada umumnya. Pipeline itu artinya alur produksi dari si modelnya. Dari kalau di model ML, modelnya. Jadi dari awal sampai akhir alur atau step-nya atau pipanya itu atau flow-nya atau alirannya itu namanya pipeline. Dari awal sampai akhir itu harus dibuat kalau di kalian udah start di industri. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak buat pipeline, nanti ketika ada pegawai atau rekan kerja yang ML engineer juga, kalian nggak buat pipeline nih, dia akan kebingungan karena hanya based on dari project kalian, nggak ada benchmarknya, nggak ada alur yang jelas gitu, nggak ada kayak flow-nya kayak gimana. Jadi mulai dari writing code, releasing production. Jadi pipeline ini kalau misalkan ada misalkan kerja sama tim itu lebih enak karena dia bisa berulang kali digunakan. Itu tanpa harus mikirin lagi harus kayak gimana. Performing data extraction, creating training models and tuning the algorithm kayak yang tadi tuh. Itu kan kita tuning tuh algoritmnya. Algoritmnya kita tuning, kita tingkatkan supaya bagus. Creating training model ya buat model ML, perform data extraction yaitu bagian dari preparasi data yang ekstrak data yang sebagainya yang pertemuan kemarin kan udah. Terus nulis codingan dari awal sampai akhir itu juga bagian dari pipeline. Nah, ini ada kata kuncinya, an ML pipeline should be a continuous process as a team works on their ML platform. Itu udah, ini udah harus pasti. Kalau misalkan kalian memang kalian teamwork ya, kalau kayak di industri gitu kan nggak mungkin kalian ML engineer itu sendiri. Toh kalau misalkan iya pun, ketika nanti mungkin mau dipakai orang lain gitu yang setelah kalian, misalkan kalian udah naik jabatan, terus mau dipakai yang karyawan yang baru masuk, ya itu biar lebih mudah aja. Atau mau dilihat sama orang lain. Nah, sebenarnya mati hari ini cukup sekian, nggak banyak-banyak. Kenapa? Karena di latihan itu juga kalian kayaknya pertemuan ini akan lebih banyak ya. Jadi ya, semangat. Di pertemuan keempat, bocoran ya. Di pertemuan keempat, kalian wajib datang. Kenapa? Karena itu istilahnya persiapan atau wejangan dari kami yang terakhir sebelum masuk atau ganti bulan. Soalnya, kan nanti kita mau tes juga kan. Terus juga kemungkinan jarak bulannya itu buat bulan machine learning itu agak lama. Jadi kita gantian ada bulan untuk khusus yang
lain gitu. Ada masih ada mobile yang kalian misalkan mau belajar Android sama yang kalian misalkan mau minat Android, masih ada web. Nah, di minggu depan insya Allah kita bakal dalemin terkait deep learning. Deep learning saya jelasin terkait neural network sedikit, recap yang minggu lalu, tapi nanti kita bakal advance, kita bakal belajar terkait, bentar ya, sorry. Nanti kita bakal belajar terkait convolutional neural network yang umum banget dipakai entah di lab TI mungkin, kalau kalian ada itu, atau di project-project terkait computer vision. Itu CNN atau convolutional neural network itu sering banget dipakai. Lanjut kepada Michael, silakan saudara Michael untuk mempresentasikan codingannya untuk sesi coding session selanjutnya. Dia akan diambil oleh Michael, silakan Michael. Halo semuanya, saatnya kita masuk ke coding session. Pertama kita buka, kayak biasa, kita buka Google Collab-nya. Sudah dikasih di live chat. Boleh dibuka Google Collab-nya dulu. Dan nanti kalau misalnya kalian udah buka Google Collab, kayak biasa, kita bikin new notebook di kanan bawah. Ada tulisannya new notebook. Ntar kalau misalnya nggak ada tulisan kayak tadi buat bikin new notebooknya, di sebelah kiri atas juga tetap ada di file, ntar ada pilihan buat bikin new notebook, ntar hasilnya sama aja. Nah, kayak biasa, kita cover dulu basic pakai Google Collab-nya. Jadi Google Collab itu pakai Python, contohnya kalau kita pengen nge-print test ya. Cara ngerannya, kita pencet shift enter. Pertama kali ngeran, dia nge-connecting dulu, jadi rada lama. Tapi habis itu lancar. Nah, terus uniknya, kalau di notebook itu, dia ngodingnya per cell. Jadi kotak ini, tempat kita ngoding itu namanya cell. Pas kita run tadi, dia bakal muncul cell baru. Kalau pengen nambahin sel baru, di sebelah kiri atas ada tulisannya plus code. Nah, ini kalau kita pencet, dia nambah banyak. Oke, jadi segitu aja lah kita cover basicnya. Sekarang kita mau ngebahas apa yang bakal kita lakuin hari ini. Jadi, kita bakal menyelesaikan suatu masalah regresi. Pertama, seperti biasa, misalkan ada model, yang kita butuhkan adalah sebuah dataset. Karena kita pengen menyelesaikan masalahnya dengan approach supervised learning, dataset yang kita butuhkan ada sepasang, yaitu X-nya sama Y-nya. X itu adalah datanya yang ntar bakal diinput ke model untuk bikin prediksi. Y itu adalah label dari datanya. Jadi contohnya kalau data X ini adalah gambar kucing, nah, gambar itu dilabelinya kucing. Label itu, waduh, hilang. Nah, label itu disimpan dalam simbol Y. Jadi, tiap data itu dikasih label. Ntar, label ini bakal jadi output target dari model kita. Nah, yang kita pengen lakukan sekarang adalah regresi. Di pertemuan pertama, yang kita selesain masalahnya adalah klasifikasi. Nah, bedanya apa tuh klasifikasi sama regresi?
lihat dulu. Nah, jadi kalau di masalah klasifikasi, outputnya itu terbatas. Misalkan di data kita ada 3 jenis, ada label kucing, ada kategori dog, sama rabbit. Ntar, kalau misalnya ada data yang dimasukin ke model, terus modelnya melakukan prediksi, nanti output modelnya terbatas. Antara cat, atau mungkin menurut dia, outputnya adalah kelinci, tapi intinya terbatas sama ketiga kategori ini. Nah, bedanya sama regresi apaan? Nah, sesimpel ini. Hapus. Oh, nggak bisa dihapus. Nah, bedanya, kalau masalah regresi, outputnya itu nggak terbatas. Jadi contoh, misalkan kita pengen memprediksi harga rumah. Nah, harga itu kan nggak terbatas kan? Mungkin ada 3 kategori doang. Misalnya harga rumah itu 1M, 2M, atau 3M doang. Tapi pastinya harga rumah itu beragam. Misalkan ini 1M, ini 2M, ini 3M. Nanti output modelnya itu bisa diantara harga berapapun angkanya lah harga rumahnya. Jadi contohnya dia bisa aja output modelnya itu 1,2M atau dia outputnya 2,5M. Atau menurut dia harga semua rumah, sebuah rumah lebih mahal lagi harganya. Mungkin menurut dia harganya 5M gitu. Jadi bedanya regresi sama klasifikasi begitu. Kalau regresi, outputnya nggak terbatas. Nah sekarang, ceritanya kita sebagai seorang machine learning engineer, kita dapat seorang klien. Klien langganan kita, Pak Tatang, mau pindah bisnis. Kemarin Pak Tatang bisnisnya di department store dia. Dan dia minta tolong sama kita untuk mengoptimalkan gimana caranya dia ngasih voucher ke pelanggannya. Sekarang, Pak Tatang minta tolong lagi sama kita. Eh, tolong dong, katanya. Saya pengen bisnis properti, katanya. Wih, kece banget ya. Nah, Pak Tatang, ternyata dia pengen bisnis properti di Boston. Wih, buset. Mainnya ke luar negeri ya. Nah, Pak Tatang, ternyata dia punya teman dia, orang dalam. PNS di Boston. Wih, edan. Nah, Pak Tatang minta tolong sama temannya yang PNS itu untuk ngambil data harga rumah di situ. Nah, data itu ntar bakal kita pakai untuk dipelajarin sama model kita. Ntar model kita bakal bisa memprediksi harga rumah di Boston. Jadi, goal kita hari ini adalah bantuin Pak Tatang buat prediksi harga rumah di Boston. Supaya strategi jual-beli properti dia lebih maksimal. Sekarang kita pengen download datanya dulu. Kalau kemarin kita kan ngupload data ke Google Colab ya. Sekarang kita mau pakai data dari Scikit-learn. Harga rumah Boston itu datasetnya udah ada di Scikit-learn. Jadi kita langsung import aja dari Scikit-learn. Kita import from scikit-learn.datasets. Nah, dari scikit-learn.dataset kita bisa import sebuah fungsi. Apaan fungsinya? Nama fungsinya adalah load Boston. Nanti fungsi ini, kalau kita jalanin, dia bakal ngedownload dataset rumah Boston-nya buat kita. Ntar bakal load dataset data tentang rumahnya beserta harga-harganya. Jadi kita udah import fungsi load Boston-nya ceritanya. Terus kita pakai aja fungsi. Boston. Jangan lupa kita simpen datasetnya dalam sebuah variabel. Kita kasih aja namanya dataset juga. Biar gampang kan. Jadi kita ngedownload harga rumah Boston disimpan dalam variabel dataset. Tinggal kita run aja. Shift enter ngerannya. Sekarang datasetnya udah di-download nih ke dalam variabel ini. Sekarang kita mau ngelihat isi datasetnya apaan aja sih.
kita panggil aja nama DTS itu. Terus kita run, shift, enter. Krak. Waduh. Ngeri banget ya isinya. Berantakan banget gitu. Jangan panik, jangan panik. Jadi, yang di dalam dataset ini adalah sebuah dictionary, dictionary Python. Apaan tuh dictionary? Dictionary itu terdiri dari sebuah kunci dan value. Ini kalau kita lihat nih, ini kan ada yang kayak judul gitu ya. Judulnya desk gitu, deskripsi maksudnya. Judulnya deskripsi, isinya sebuah string. String panjang banget. Wah, sampai ke ujung lah pokoknya. Di bawahnya, ada lagi judul, namanya data. Nah, titik dua, isi data ini adalah sebuah array. Sama dengan di bawahnya lagi. Ini ada lagi, judul namanya feature names. Nah, isi dari feature names ini adalah sebuah array juga. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, judul-judul ini namanya key atau kunci. Karena kita gak enak banget nih ngeliatnya, berantakan banget. Mending kita ngeliat kunci-kuncinya aja nih, kayak deskripsi ini, data, feature names, dan seterusnya. Caranya gimana kalau kita pengen ngeliat kunci dari sebuah dictionary aja? Caranya kita panggil nama dictionary-nya, yaitu dataset ini. Terus kita pakai fungsi .keys. Kita pakai S ya. Kita panggil fungsi .keys. Terus kita run. Prak. Nah, keluar dia. Daftar dari kunci-kunci yang ada di dalam dataset kita ini. Sekarang, sebelum kita intip isi datasetnya ada apaan aja, kita lihat aja dulu deskripsinya. Biar enak. Nah, gimana caranya kita kalau pengen ngambil sebuah value dari sebuah kunci. Ini kan ada nama kuncinya nih. Nama kuncinya adalah deskripsi. Caranya, kita panggil nama datasetnya. Kita panggil nama dictionary-nya, sorry. Terus, kita kasih kurung besar. Di dalam kurung besarnya, kita taruh nama kuncinya, yaitu tadi deskripsi. Ya, tapi jangan di-run dulu. Karena deskripsi ini isinya string, mending kita print aja. Jadi kita kasih statement print, terus kita masukin aja deh paket ini ke dalam printnya. Just. Awas ya, pembatasnya ini ada dalam kurung, terus ada kurung besar. Deskripsinya caps lock. Hati-hati. Terus kita run aja langsung. Shift enter. Nah, ntar bakal keluar deskripsi dari dataset kita ini. Katanya sih ada 506 data, berarti ada 500 data rumah nih, beserta harganya. Terus ada 13 fitur, dan targetnya, yaitu di fitur ke-14, adalah median dari harganya. Kenapa median? Ternyata di dataset ini, yang dicatat bukanlah harga rumah individu, tapi harga rumah di sebuah kawasan. Kalau menurut deskripsinya sih, distrik. Jadi di US itu regional, geografis yang paling kecil itu adalah sebuah distrik. Kalau di Indonesia, distrik itu kayak kecamatan lah. Nah, jadi ini kan ada tulisannya katanya ada 13 fitur. Fitur itu apaan? Nah, fitur itu adalah data yang bisa dipakai model untuk mempertimbangkan harga rumahnya. Contohnya kayak jumlah kamar, luas rumahnya, dan sekian-sekian. Nah, ini ada penjelasan nih. Atributnya atau fiturnya. Jadi di dataset kita ada beberapa atribut. Yaitu yang pertama adalah rasio kriminal di kota itu. Terus ada proporsi bisnis non-retail. Ada lagi juga konsentrasi nitrik oksida. Sampai ada LSTAT nih kuncinya. Persentase lower status of the population. Berarti persentase kemiskinannya ya. Jadi ini ada segini data yang bisa kita pakai untuk mempertimbangkan harga rumahnya. Dan yang paling terakhir adalah METV, yaitu harga rumahnya tadi. Terus di sini ada catatan penting katanya. Harga rumahnya disimpan dalam satuan $1,000.
Jadi kalau di labelnya 12, maksudnya harga rumahnya itu $12,000 dan sekian-sekian. Nah, kita udah ngelihat deskripsinya nih. Ya, biar enak, saya mau screenshot dulu nih. Siapa tuh ntar kepake. Nah, kita udah baca-baca deskripsinya. Sekarang kita mau lihat datasetnya. Sebelumnya kita panggil lagi deh daftar kuncinya. Biar enak, gak usah scroll ke atas lagi. Kita panggil datasetnya. Terus kita masukin kuncinya tadi pakai dot keys. Sorry. Pakai fungsi dot keys. Nah, cuman pengen nampilin kuncinya lagi. Tadi kita udah lihat isi dari kunci DSCR. Sekarang kita pengen lihat ini deh, feature names. Caranya kita panggil lagi datasetnya. Sama aja, pakai kurung besar. Terus di dalam kurung besarnya kita masukin nama kuncinya. Feature names. Pakai petik. Feature names. Terus ini kita run aja. Just. Ntar bakal muncul nama fiturnya itu apa aja. Ini kan ada cream ZN. Tadi kan di atas ada penjelasannya. Cream itu apaan, ZN itu apaan. Cream, ZN, dan seterusnya. Kita udah dapat nama-nama fitur dari datanya apa aja. Sekarang kita kan udah ngelihat deskripsinya, terus kita udah lihat feature names-nya. Sekarang kita mau lihat datanya. Sama aja caranya. Kita panggil dictionary-nya. Terus pakai kurung besar. Di dalamnya kita masukin data. Terus kita run. Ah, ya ampun. Isinya array. Nggak enak banget dilihatnya. Berantakan banget. Kita nggak tahu nih, ini 6 ini apaan, 1 ini apaan. Biar enak, kita bikin aja data ini, kita rubah jadi sebuah tabel. Ingat, dari pertemuan lalu, kita udah nyoba-nyoba main pakai pandas. Apaan tuh pandas? Pandas adalah library di Python untuk main-mainan data tabel. Nah, tabel di dalam pandas itu disebutnya data frame. Jadi kita mau import pandasnya dulu. Kita mau ubah dataset ini, data ini menjadi tabel ntar. Kita import dulu pandasnya. Kita import pandas. Kita singkat jadi PD. Import pandas disingkat jadi PD. Nah, pandas setelah kita import, kita bisa pakai pandasnya. Terus kita bisa panggil kelas dari pandas. Kita mau pakai data frame. Nah, data frame ini kelas dari pandas. Yang kalau kita masukin data kita ke dalam data frame-nya, ntar dia bakal berubah jadi tabel. Jadi kita pindahin aja nih. Key data ini, kita masukin ke dalam data frame-nya. Terus kita run. Ntar datanya berubah jadi sebuah tabel. Tapi, namanya masih salah nih. Ini namanya 0, 1, 2, sampai 12. Kalau indeksnya sih udah benar nih maksudnya. Rumah pertama itu datanya begini. Rumah kedua datanya begini. Cuman nama kolomnya aja nih yang masih default. Jadi kita sekarang mau ganti nama kolomnya dulu sesuai dengan nama fiturnya. Nama fiturnya apaan? Kan udah ada nih nama fiturnya nih. Diambil dengan cara manggil kunci fitur names-nya. Jadi, kalau kita pengen ganti nama kolomnya, kita bisa rubah di dalam data frame-nya. Di sebelah datanya, di sebelah kunci data ini, kita kasih koma. Terus kita kasih argumen lagi. Nama argumennya itu adalah columns. Sama dengan. Nanti di dalam argumen columns ini, kita masukin nama-nama kolom untuk nge-replace nama kolom yang udah ada ini. Apaan nama kolomnya yang pengen kita masukin? Ya yang di atas ini, dataset feature names. Kita masukin aja. Kita panggil dictionary-nya, kita masukin kuncinya. Feature names. Terus kita run. Awas typo ya, selaw aja. Hati-hati, kita columns sama dengan. Terus ini kalau
misalnya pengen aman ketipu, boleh aja topas dari atas ini. Sama aja. Nah, sekarang datanya ini udah dibenerin kan? Tabelnya udah dibenerin, kolomnya udah sesuai dengan nama fiturnya. Tadi kalau kita lihat, krim itu kan rasio kriminal ya. Berarti di rumah pertama, rasio kriminal kawasannya itu 0,06. Sedangkan di rumah kedua, kriminalnya itu 0,02. Berarti lebih banyak nih kriminal di kawasan rumah yang ini. Sedangkan LSTAT, kalau kita lihat di deskripsinya tadi, udah saya screenshot, LSTAT itu artinya persentase lower status. Berarti persentase kemiskinannya. Berarti di rumah pertama persentase kemiskinannya itu 4,98%. Rumah kedua 9%. Nah ini persentase kemiskinannya lebih tinggi dan rasio kriminalnya juga lebih tinggi. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk prediksi harga rumahnya. Tapi jangan lupa, kita kan udah bikin tabelnya nih, pakai kelas data frame ini. Kita simpen dalam sebuah variabel. Karena data ini bakal jadi fiturnya, jadi kita simpen dalam variabel X aja. Kita simbolin X. Taran. Tabel itu langsung disimpan dalam variabel X. Terus di bawah, kita kan udah bikin tabel datanya. Jangan lupa, targetnya. Data target ini adalah harga rumahnya. Kita bisa langsung panggil aja. Kita panggil dictionary-nya. Kasih kurung besar. Masukin kuncinya. Target. Terus kita run. Nah, ini adalah harga-harga rumahnya. Rumah pertama harganya 24. Ingat, tadi kan harga rumahnya itu per $1,000 ya harganya. Berarti 24 ini maksudnya $24,000. Sedangkan rumah kedua harganya $21,600 dan seterusnya. Tapi sama aja nih, data target ini bentuknya masih array. Kita mau ubah jadi data frame juga biar enak. Jadi kita bikin lagi pd.dataframe. Terus kita masukin kunci target ini. Data targetnya ke dalam data frame. Terus langsung aja kita kasih koma. Kita kasih nama kolomnya. Columns. Sama dengan. Nah, karena data ini cuma ada satu kolom, nama kolomnya kita manual aja masukinnya. Kita kasih kurung besar, terus kita kasih namanya price aja, pakai caps lock. Ini kalau kita run. Nah, sekarang dapat tabel satu kolom, daftar harga rumahnya. Awas typo ya, ini ada kurung besarnya. Nah, sekarang datanya udah ini nih, udah kita dapetin. Udah ada fiturnya, terus udah ada labelnya. Tapi jangan lupa, labelnya kita simpan juga dalam sebuah variabel. Apa nama variabelnya? Kita kasih namanya Y, kita simbolin Y. Nanti model kita bakal mempelajari pola antara X dan Y ini. Jadi model kita bakal ngelihat, oh, rumah yang rasio kriminalnya lebih tinggi, kayaknya harganya ini lebih rendah, dan sekian-sekian. Sekarang kita udah siap nih sebenarnya, datanya udah bisa kita masukin ke model. Tapi kita mau investigasi dulu datanya. Kita mau lihat Y-nya. Nah, Y ini kan sebuah data frame ya, alias sebuah tabel. Nah, data frame itu punya fungsi yang namanya .head. Nah, fungsi head ini gunanya untuk menampilkan 5 baris pertama dari tabelnya. Terus kita run aja ini. Prak, nah muncul 5 baris pertamanya. Nah, sekarang yang pengen kita lakuin sebenarnya pengen melihat histogram distribusi harga rumahnya. Caranya gimana? Nah, di dalam data frame juga punya fungsi lain. Nama fungsinya itu adalah his. Kita panggil aja fungsinya, his. Nah,
fungsi di sini ntar bakal nampilin histogram distribusi harga rumahnya. Dia bakal nampilin distribusi data ini. Ini kita run aja, his. Wah, bakal muncul grafik. Ini kalau kita lihat rumah yang harganya 10, itu sedikit frekuensinya. Sedangkan rumah yang harganya 20, itu lebih banyak. Berarti rata-rata rumah itu harganya sekitar 20 aja. Sedangkan makin mahal harganya semakin sedikit. Nah, tapi di grafik ini, datanya dibagi menjadi 10 bagian nih. Ini ada 10 bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 batang histogramnya. Kita mau ganti deh. Kita bagi datanya menjadi 50 datang. 50 batang. Caranya gimana? Ini kalau di fungsi histogramnya, kita masukin argumen namanya bins. Kita kasih aja. Binsnya sama dengan 50. Nanti datanya bakal dibagi jadi 50 bagian dulu, baru dibikin grafiknya. Cus! Nah, sekarang udah lebih detail distribusi frekuensinya. Ini kalau kita lihat, harga yang rendah, itu dikit tuh. Rumah yang harganya murah banget itu sedikit dibanding sama rumah yang ada di harga rata-rata. Semakin mahal harga rumahnya, semakin sedikit, makin jarang rumahnya yang harganya mahal banget. Tapi, uniknya, di harga rumah 50, batangnya stongs. Naik sendiri dia, menjulang tinggi. Kenapa tuh? Ini aneh banget sih kalau dilihat. Kan harusnya kebanyakan rumah itu di harga 20 ya. Mengikuti harga rata-ratanya. Tapi kenapa di harga 50 ini ada banyak rumah yang harganya pas banget di 50? Ternyata setelah kita tanya sama Pak Tatang, kita telepon nih Pak Tatang. Pak, cobain dong tanyain sama teman PNS-nya tentang data rumah ini. Kenapa banyak rumah yang harganya pas di 50? Ternyata setelah dijelasin, ketika data ini dikumpulkan, rumah yang harganya di atas 50, jadi contohnya kayak 100, 120, 500, rumah yang harganya lebih tinggi daripada 50, dicatatnya dengan harga 50. Waduh. Ternyata rumah yang harganya mahal banget itu dicatatnya tetap 50 juga. Nah, ini bisa jadi masalah buat model kita. Kenapa? Karena artinya rumah yang harganya 50 tidak merepresentasikan harga aslinya. Ini bisa bahaya banget nih. Ntar ada rumah yang fasilitasnya wah banget, yang luasnya itu udah kayak istana, satu gedung ruangannya itu bisa banyak banget, di kawasan elit, dan fasilitasnya itu udah royal banget lah. Tapi harganya 50 doang, $50,000. $50,000 itu berapanya? 50. 700 juta kalau. Sekitar, ya setengah M benar-benar. Sekitar setengah M lah. Nah, kita pengen nanganin data ini. Yang pengen kita lakuin adalah kita mau seleksi datanya. Kita mau buang data yang harganya 50 ini. Caranya gimana? Pertama kita belajar dulu gimana caranya ngolah-ngolah data di data frame. Sebagai contoh deh, kita panggil dulu data frame-nya, data frame yang X tadi. Kan kita udah bikinnya. Kita simpan dalam variabel X. Kita panggil aja X-nya di bawah. Panggil X.head. Nah, jadi kayak tadi aja ini. Nampilin 5 baris pertama dari tabelnya. Nah sekarang tantangan nih. Kita mau latihan dulu. Tantangan. Ini kan ngambil 5 baris pertama doang untuk head ini. Terus, kalau kemarin kita udah belajar di pertemuan ketiga. Cara ngambil satu kolom dari tabel ini. Buat yang kemarin nggak ikut, kemarin minggu kedua, sorry. Buat kemarin yang nggak ikut, caranya ngambil sebuah kolom dari data frame itu adalah kita panggil data frame-nya, yaitu X kan. Terus kita kasih kurung besar. Nah, di dalam kurung besar kita masukin nama kolomnya. Misalkan kita pengen ngambil kolom krim. Ya udah kita masukin aja nama kolom krimnya. Terus kita run. Nah, dia bakal nampilin kolom krim ini. Ini kan 0,06, 0,02. 0,06, 0,02. Sama persis lah.
Nah, sekarang gimana caranya kalau kita dikasih tantangan nih? Kita pengen ngambil data frame ini, tapi yang LSTAT-nya di bawah 5%. Tadi kan LSTAT itu persentase kemiskinannya. Nah, kita pengen ngambil data rumah yang persentase kemiskinannya di bawah 5%. Caranya gimana? Bisa. Pertama, kita panggil data frame-nya, terus kita kasih kurung besar. Nah, di dalam kurung besarnya, ini mau saya lebarin dulu. Mungkin rada zoom dikit ya, biar... Wah, mantap. Nah, di tengah kurung besar ini, kita masukin statement logikanya. Misalkan kita pengen kolom LSTAT yang di bawah 5%, kan? Berarti kita panggil kolom LSTAT-nya. Caranya gimana? Kita panggil data frame-nya, terus kita kasih kurung besar lagi, kita masukin nama kolomnya. LSTAT. Nah, terus kita kasih lagi yang di mana LSTAT-nya kurang dari 5. Wah. Coba deh kita run. Prak. Apakah sama? Ayo kita cek. Kita lihat. Ini indeksnya ini udah nggak berurutan nih. Udah nggak 0, 1, 2, sekian-sekian lagi. Tapi udah 0, 2, 3, 3, 9. Karena yang dipilih yang persentasenya di bawah 5% doang. Persentase kemiskinan. Ini kita lihat LSTAT-nya di bawah 5% semua nih. 4,98, 4,03, 2,9, dan seterusnya. Nah, jadi ginilah cara ngambil data frame dengan logika. Nah, tapi sekarang yang pengen kita lakuin itu bukan ini nih, bukan nyari yang di bawah 5%. Tadi kan yang pengen kita lakuin adalah menseleksi harga rumah yang 50 nih. Yang pas di 50 kita buang. Caranya gimana? Di sini kita tulis, kita ganti data frame-nya jadi Y. Ini kita hapus aja deh semuanya. Masih ada kurung besarnya. Nah, di dalam kurung besarnya kita ganti. Kita ambil data frame X yang di mana harganya. Tadi kan harga itu ada di data frame Y ya. Ini tadi harga itu disimpan dalam data frame Y. Jadi di bawah kita panggilnya, kita ambil data frame X yang di mana kolom price dari Y tidak sama dengan 50. Nah, jadi kita pilih data yang harga rumahnya tidak sama dengan 50 doang. Yang harganya 50 nggak ikut, terseleksikan. Ini kalau kita run aja dulu. Nah, ini dia bakal ngeseleksi rumah yang harganya sama dengan 50. Nah, hasil seleksinya ini kita simpen aja dalam variabel baru. Kita simpen dalam variabel X select. Jadi, data frame X yang udah diseleksi. Ini kalau kita run. Sekarang kan dia jadi X select ya namanya. Kalau kita lihat, kita cek aja nih panjang X select ini ada berapa. Ada berapa banyak data yang di dalamnya. Kita pakai fungsi len. Ini fungsi len ini buat, apapun bahasanya fungsi len itu buat nyari panjang ya pastinya. Di dalamnya kita masukin X select. Jadi kita mau lihat ada berapa data sih dalamnya. Nah, datanya ada 490 sekarang. Sedangkan kalau kita lihat di deskripsi, kita intip lagi deskripsinya. Oh, nggak ada. Scroll ke atas sedikit deh. Ah, scroll. Nah, sebenarnya tadi di deskripsi itu ada 506 data. Tapi setelah kita seleksi, datanya tinggal 490 doang. Oke, mantap lah. Berarti kita udah berhasil seleksi datanya. Jangan lupa, datanya kan kita sepaket ya. Ada X sama Y. Berarti yang diseleksi jangan data X-nya doang dong. Kita seleksi juga Y-nya. Kita ambil data frame Y. Yang di mana kolom price-nya, tidak sama dengan 50. Sama aja. Kita simpan dalam variabel baru namanya Y. Select. Di sini kita run. Nah, panjangnya Y select
kalau kita cek ntar bakal sama aja. 490 juga. Nah, sekarang datanya udah kita bersihin. Kalau penasaran, kita bikin aja histogramnya lagi. Y, select. Kita panggil data frame yang udah diseleksi. Kita pakai fungsi his. Kita masukin binsnya sama dengan 50. Kayak yang di atas tadi. Sini kita run. Jadi kita bikin histogram lagi. Dan voila. Data yang harganya 50 udah hilang. Tapi ini kayaknya nge-spam nih. Jadi cell ini mau saya hapus aja. Tapi terserah kalau kalian mau dihapus. Terus. Nah, sekarang kita udah download datanya. Terus kita seleksi data yang rusak. Sekarang kita pengen ngelakuin sesuatu yang wajib kita lakukan, yaitu nge-split datanya. Biar apa? Perlu diingat, kalau model machine learning itu, performanya cuma bisa diuji dengan data yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kalau kita pakai seluruh data ini buat nge-training model kita, ntar kita nggak punya data lain untuk dipakai untuk testing. Jadi, sebelumnya data ini kita pisah aja dulu dari dua bagian. Kita bisa jadi train data dan test data. Caranya gimana? Seperti biasa, kita pakai fungsi dari scikit-learn. Scikit-learn menolong kita bersama. Kita pakai from scalar dot model selection. Tipe mulu. Selection. Kita import scikit-learn-nya. Kita import dari scikit-learn. Apa yang diimport? Fungsi train. Test. Split. Nah, jadi setelah kita import fungsi train test splitnya, ntar fungsi ini bakal kita pakai untuk misahin datanya. Kita langsung pakai fungsinya train test split. Nah, di dalam fungsinya ini kita masukin, kita lempar dataset kita. Apa aja tadi? Ada dua ya tadi. Ada X select sama Y select. Yang udah disiapin. Kita masukin X select. Ter dataset X-nya bakal dipisah sama Y select-nya bakal dipisah jadi dua juga. Jadi train data dan test data. Jangan lupa kalau kita pakai fungsi train test split, kita kasih argumen lain lagi. Kita kasih koma. Argumen lainnya adalah test size. Nah, di dalam test size kita masukin mau berapa persen sih data yang kita pakai untuk jadi test data. Sekarang kita pengen pakai 20% dari datanya aja untuk jadi test data. Jadi kita masukin 0,2. Karena dia rasionya itu antara 0 sampai 1. Jadi 20% itu 0,2. Ntar dia fungsi train test split ini bakal ngepisah X select sama Y select. Jadi hasil pemisahannya kita simpan dalam variabel baru dong pastinya. Jadi kita simpan dalam variabel baru. Apa nih nama variabelnya? Jadi kan X-select bakal dipisah jadi dua bagian untuk training dan testing. Jadi kita bikin dua variabel baru. X-train sama X-test. Nah, jadi ada dua sekarang X-nya untuk training dan untuk testing. Jangan lupa, nggak cuma X-nya doang yang kita pisahin. Y-nya juga kita pisahin. Jadi kita bikin variabel baru juga untuk Y-nya. Kita tangkap hasil pemisahannya. Y train dan Y test. Nah, mantap. Ntar data ini bakal dipisah jadi dua ini. Jadi empat variabel ini. Ini kalau kita lihat, ini kan ada X train sama Y train. Nah, dataset itu kan sepaket X sama Y-nya. Data dan labelnya. Ntar X train sama Y train bakal jadi dataset training kita. Sedangkan X test sama Y test bakal jadi dataset testing kita. Ini kita run langsung aja. Nah, datanya udah kita rapiin, udah kita jadiin tabel, udah kita seleksi, udah kita split juga jadi training dan testing. Sekarang kita bisa bikin modelnya. Tapi kita pengen bikin modelnya rada berbeda hari ini. Tapi sebelumnya langsung bikin modelnya aja dulu, sebelum dijelasin lebih lanjut. Kita mau import linear regression. Ya, kita pakai model linear regression. Dari model yang simple dulu, nanti bakal kita bikin makin kompleks modelnya. Kita import dari scikit-learn. Kita import dari scikit-learn.
Nah, terus kita dot linear model, terus kita import linear regression. L-nya gede, R-nya gede. Malah. Nah, ini R-nya gede, L-nya gede. Jadi kita import model linear regression, terus kita bikin langsung aja model linear regression. Kita simpen dalam variabel namanya model aja deh, biar simple model. Kita simpen dalam variabel model. Terus kita run. Nah, modelnya ini udah jadi. Tinggal kita training aja. Tapi sebelumnya, tadi kan tadi bilang kalau kita pengen nyoba dengan cara yang beda. Kita hari ini pengen pakai pipeline. Wah, apaan tuh pipeline? Tadi kan udah dijelasin sih sebenarnya sama Kak Anugrah. Kalau pipeline adalah sebuah jalur data. Datanya dari mentah sampai masuk ke model. Kita lihat aja dulu penjelasannya. Terus, nah. Misalkan ada sebuah pipeline, dan pipeline-nya ini masih kosong ya. Di dalam pipeline, kita bisa masukin sebuah transformer. Transformer itu apaan? Contohnya, transformer itu bisa kita pakai untuk pre-processing data. Kayak tadi kan kita, datanya kita jadiin tabel, terus kita seleksi, terus kita bagi jadi dua. Itu kan termasuk bagian dari pre-processing. Tapi kita nggak masukin ke pipeline preprocessingnya. Nah, kalau di pipeline itu kita sebenarnya bisa langsung masukin bagian preprocessingnya dalam sebuah pipeline. Contohnya kalau di pertemuan satu, preprocessing yang kita lakukan adalah datanya kita rescale. Yang gambar Google Quick Draw, yang pixelnya itu antara 0 sampai 255 nilainya. Kita rescale jadi antara 0 sampai 1 doang. Nah, itu termasuk bagian pre-processing juga. Jadi di pipeline itu bisa kita taruh tahap pre-processing. Pre-processing. Nah, terus dia bisa ada beberapa tahap sebenarnya. Dia bisa lebih dari satu transformer sampai akhirnya barulah datanya masuk ke model. Nah, jadi pipeline itu adalah full perjalanan data. Jadi, misalkan ada sebuah data, datanya masuk dulu dari awal pipeline-nya, terus dia lewatin beberapa pre-processing. Setelah datanya di pre-processing, baru masuk ke model. Setelah masuk ke model, barulah keluar prediksinya. Jadi, semua pre-processing datanya itu ditaruh di dalam satu pipeline biar rapi. Cuman biar lebih simple, sekarang yang kita mau lakuin adalah kita isi aja dulu pipeline-nya dengan satu model. Nah, jadi isi pipeline-nya model doang sebagai satu-satunya tahap. Padahal kan pipeline itu bisa berisi beberapa tahap ya. Dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai masuk ke model baru keluarlah prediksinya. Tapi sekarang pipeline yang pengen kita bikin, isinya model doang. Biar gampang dulu. Ntar kita tambahin. Dah. Gimana caranya kita bikin pipeline-nya? Kita bisa import pipeline dari scikit-learn. Scikit-learn, sahabat kita. Import from scikit-learn.pipeline. Import pipeline. Nah, yang ini pipeline-nya P-nya kecil. Yang kanan P-nya gede. Hati-hati. Nah, setelah kita import, nah sekarang kita mau bikin pipeline-nya, kita mau bikin strukturnya. Ingat, tadi kan pipeline itu ada beberapa tahap ya. Jadi pertama, kita bikin dulu rangkaian tahapnya apa aja. Jadi kita bikin variable dulu, steps. Kita bikin variable steps. Terus kita masukin beberapa tahap. Tahapnya itu dalam bentuk list, berarti pakai kurung besar. Kurung besarnya nanti diisi beberapa tahap ya. Nah, tahap yang pengen kita masukin adalah model doang, pakai model linear regression doang. Cara masukin format pembuatan tahap di pipeline, jangan tahap deh sebutannya, nggak enak, step aja deh. Format pembuatan step di pipeline, kita pakai dalam kurung. Nah, di dalam kurungnya tuh, kita masukin dulu nama tahapnya apa. Bebas sih sebenarnya. Kita bisa aja masukin tahap
tahap 1 atau apa gitu. Cuman nggak jelas ntar tahapnya apaan. Karena kita pengen ini langsung model tahapnya. Jadi kita kasih aja namanya model. Biar jelas. Nah, setelah dikasih nama, kita kasih koma sebelahnya. Nah, habis dikasih koma, kita masukin modelnya. Tadi kan kita udah bikinnya. Model linear regression. Kita ambil aja variabel modelnya. Model. Nah, ini adalah satu tahap. Kalau pengen ditambahin tahap lain, ya bisa aja kita habis dalam kurung ini, kita kasih koma, terus kita kasih dalam kurung, terus kita masukin tahap lain. Tahap sekian, terus isinya apa, bla 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 gitu. Jadi ini bisa lebih dari satu tahap. Tapi kali ini isinya cuma satu tahap doang, biar simple. Nah, setelah tahapnya udah jadi, hati-hati ya, ini ada kurung besar, ada dalam kurung. Double deh. Nah, setelah tahapnya udah jadi, kita kasih namanya tahapnya model, terus isinya adalah model linear regression yang tadi di atas. Sekarang kita bisa bikin pipeline-nya. Kita langsung panggil aja pipeline-nya yang tadi udah kita import. Terus kita pakai dalam kurung. Pasti dong. Nah, sebagai argumen, yang kita masukin ke dalam pipeline adalah steps-nya yang kita bikin ini. Nah, ini udah jadi lah ini pipeline-nya, beserta beberapa step-nya. Nggak beberapa sih, orang cuma satu step. Habis itu kita simpen dong pipeline-nya itu dalam apa ya namanya, full model deh, full model. Karena ntar bakal disambung beberapa tahap. Terus kita run. Nah, ini jadilah pipeline-nya. Disimpan dalam variable full model. Hati-hati typo ya, ini karena ada beberapa line di cell yang ini. Nah, sekarang udah dapat full modelnya, kita bisa pakai model ini untuk training. Jadi langsung aja kita panggil model. Full model, kita pakai fungsi fit. Fit. Seperti biasa, fungsi fit itu untuk mempelajari datanya, untuk training modelnya. Kita pakai dataset yang mana? Tadi kan udah ada ya, udah kita pisahin. Di atas masih kelihatan. X-train sama Y-train adalah dataset trainingnya. Kita masukin aja X-train. Sama labelnya, Y-train. Nah, inget ya, tadi kan X itu isinya data rumah, kayak jumlah rumah, persentase kemiskinan, kriminal. Sedangkan Y itu adalah harganya. Ntar dia bakal mempelajari pola antara data rumah dan harga rumahnya. Supaya dia bisa memprediksi kalau ada data harga rumah yang baru. Terus kita run. Nah, dia bakal mempelajari datanya, dipelajarin polanya. Nah, sekarang, kita mau bikin prediksi harga rumahnya. Caranya gimana? Kita panggil full modelnya. Full model. Terus kita pakai fungsi predik. Nah, di dalam fungsi predik, apa yang pengen kita pakai untuk prediksi? Biasanya sih, setelah kita training pakai dataset training, kita habis itu ngetes modelnya pakai dataset testing, kan? Tapi sebenarnya lebih baik kita nggak pakai dataset testingnya dulu. Ini dataset testingnya kita anggap nggak ada dulu. Pokoknya jangan sampai kita sentuh. Supaya kita makainya dataset training doang. Setelah kita pede sama model kita, itu udah pede sama akurasinya, sama performanya, barulah boleh kita nyentuh dataset testingnya untuk menguji modelnya. Pokoknya sebelum kita pede sama performa modelnya, dataset testingnya jangan disentuh dulu. Jadi kita prediksinya pakai dataset training lagi, X-train. Nah, dia bakal memprediksi harganya. Ini kalau kita run, ntar dia bakal muncul beberapa harga rumahnya. Ini menurut dia, menurut modelnya, harga rumah pertama itu 4, berarti $4,000, 40 juta. Gila, rumah harganya 40 juta. Terus ini ada $120,000, 12, berarti $12,000. Sekitar 120 jutaan. Ini kalau harga rupiah itu 10 ribu ya per 1 dolar. Ini kan udah nggak gitu lagi. Nah, ini hasil prediksinya kita simpan aja dalam variabel baru namanya Y-Pred. Nah, Pred ini maksudnya prediksi. Prediction. Terus ini kita run. Kok hilang? Nah, ntar, ntar hasil prediksinya disimpan dalam variabel Y-Pred.
apa yang pengen kita lakukan abis ini? Sebelum kita kasih modelnya ke Pak Tatang, kan modelnya udah kita training ya, bisa aja sih kita langsung ngasih modelnya ke Pak Tatang. Pak, ini modelnya udah bisa nih dipakai untuk prediksi harga rumah. Tapi kan modelnya belum kita uji. Jadi kita tes dulu nih. Kita kan udah ada prediksi harga rumahnya. Sekarang kita mau bandingin prediksi model dan harga rumah aslinya. Kan harga rumah aslinya udah disimpan ya dalam variabel Y trend. Caranya kita pakai fungsi error. Fungsi error atau loss function. Nah, loss function itu gunanya untuk melihat seberapa kesalahan model kita dalam memprediksi label datanya. Kita mau pakai fungsi dari scikit-learn lagi, pahlawan kita scikit-learn. Jadi kita mau import scik from SK. Aduh, malah kan atas muncul sendiri. From SK. From SK learn dot matrix import. Nah, fungsi yang pengen kita import namanya adalah min absolute error. Nah, jadi yang kita import adalah fungsi min absolute error. Min absolute error, seperti namanya, dia bakal menghitung selisih antara prediksi modelnya dan harga rumah aslinya. Dia bakal memeriksa selisihnya dan dicari rata-ratanya. Jadi yang dicari adalah rata-rata selisih antara prediksi dan harga rumah aslinya. Nah, setelah fungsi min absolute error-nya kita import, kita langsung pakai fungsinya. Min absolute error. Nah, apa yang kita masukin ke dalam fungsi ini? Dua hal. Yang pertama adalah harga rumah aslinya. Yang kedua adalah prediksi modelnya. Harga rumah aslinya tadi disimpan dalam labelnya, yaitu Y-trend. Jadi kita masukin aja. Langsung label datanya. Y-trend. Nah, habis kita masukin harga rumahnya, kita masukin prediksi modelnya. Nah, prediksi modelnya kan udah kita bikin tadi dalam variable Y-trend. Masukin aja Y-trend. Terus kita run. Cus! Nah, inilah selisih rata-rata antara prediksi dan harga rumahnya. Jadi kalau misalnya kita make modelnya untuk prediksi rumah, kan kelihatannya ada 2,6 lah selisih rata-ratanya. Berarti kita bisa pede lah, model kita kalau salah prediksi rumah pun kira-kira sekitar 2,6 doang, kurang lebih lah. 2,6 itu berarti $2,600. Berarti model kita bisa salah prediksi sekitar 30 jutaan. Ya, not bad lah. Tapi kita pengen ningkatin akurasi modelnya. Walaupun modelnya sekarang udah bisa prediksi rumah dengan kesalahan sekitar 30 juta, kita mau tingkatin lagi akurasi modelnya. Ini setelah kita dapat nilai errornya, kita mau scroll ke atas sedikit nih. Pelan-pelan. Yang di bawah udah kan ya? Takutnya saya mau scroll ke atas, ada yang belum selesai mengikuti. Scroll ke atas. Scroll ke atas, sedikit doang. Ke bagian ini. Bagian, nah ini, pas bikin model linear regression-nya. Apa yang pengen kita lakuin? Kita mau tambahin step di pipeline-nya. Sekarang kita pengen nambahin sebuah transformer untuk preprocessing datanya sebelum masuk ke dalam model. Kita mau pakai polynomial features. Ini kita import dulu deh polynomial fiturnya from scikit-learn. Kita nambahin di sini dikit aja ya. From scikit-learn dot preprocessing. Kita import apa namanya polynomial fitur. Polynomial features. Nah, polynomial fitur ini adalah transformer untuk preprocessing datanya. Ntar dijelasin kok. Selawa aja. Kita bikin dulu polynomial fiturnya. Polynomial features. Kita simpen dalam variabel namanya poly aja. Biar gampang lihat.
tersimpan dalam variabel poly. Nah, polynomial feature ini ngapain emangnya? Nah, jadi polynomial feature itu mencari fitur polinomial dari datanya. Polinomial itu kan artinya pangkat lebih dari satu ya. Jadi yang dilakukan polinomial fitur itu kayak begini. Ini kita lihat dulu datanya. Ini kan datanya ada 13 kolom ya. Dari CRIM sampai LSTAT. Polinomial fitur bakal ngelakuin ini. Dia bakal bikin kolom baru di kanan. Dia bakal nambahin kolom baru. Isinya adalah hasil dari CRIM dikali sama diri sendiri. Berarti dikuadratkan kan. Nah, habis itu tambahin lagi kolom CRIM dikali ZN, habis itu CRIM dikali Indus, CRIM dikali CAS, sampai seterusnya sampai CRIM dikali LSTAT. Nanti hasil perkaliannya itu jadi kolom baru. Next, ZN dikaliin sama Indus, ZN dikaliin sama CAS, dan seterusnya sampai habis. Habis itu Indus dikali sama CAS, Indus dikali sama NOX, dan sampai habis lagi. Pokoknya tiap kolom itu dikaliin satu sama lain sama polinomial fiturnya. Jadi data kita ntar kolomnya bakal lebih dari 13 ntar, bakal banyak banget. Mungkin bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan. Itulah yang dilakukan sama polinomial fitur. Ntar dia bakal pre-processing data kita ini, setelah dikaliin satu sama lain, jadi fitur baru, barulah hasilnya itu dimasukin ke dalam model. Makanya kita bikin sebuah pipeline. Jadi ada step-nya. Pertama, polinomial fitur dulu, baru masuk ke model. Itulah jalur datanya. Ini kalau kita turun dikit ke bawah, ke bagian kita bikin pipeline tadi. Ini. Kan kita udah bikin polinomial fiturnya. Oh iya, ini hampir lupa nih. Ini kita lihat dulu dokumentasi dari polinomial fiturnya. Waduh. Oh, ini belum diran sih. Habis diran baru lihat dokumentasinya. Nah, ini muncul penjelasannya. Aduh, malah hilang lagi. Nah, jadi polinomial fitur. Ada beberapa argumen yang bisa kita setting, bisa kita ganti-ganti. Nah, argumen pertama itu adalah degree. Apaan tuh degree? Degree adalah derajat polinomialnya. Semakin tinggi degree-nya, semakin banyak yang dikali-kaliin sama polinomial, sama polinomial fiturnya. Tadi kan data kita kolom ini dikaliin sama kolom itu dan seterusnya kan. Kalau degree-nya makin banyak, ntar dia dikalinya makin pokoknya sampai berkali-kali aja, sampai ada kolom yang dipangkatinnya sampai 3 kali, jadi pangkat 3. Kalau degree-nya 1, polinomial fitur itu nggak ngapa-ngapain. Dia nggak nambahin kolom baru. Tapi kalau degree-nya 2, dia bakal ngakaliin datanya kayak yang tadi saya jelasin. Kalau degree-nya 3, dia perkaliannya makin banyak lagi. Ntar kolom kita bisa sampai ribuan. Nah, pertama, polinomial fiturnya kita masukin aja deh. Degree-nya 5 aja. Nah, biar mantap. Degree-nya 5. Penjelasan polinomial fitur mungkin bisa dilihat di dokumentasinya scikit-learn untuk lihat lebih jelasnya. Nah, setelah kita bikin polinomial fiturnya, disimpan dalam variabel poly, kita mau tambahin ke dalam step pipeline-nya. Caranya gimana? Nah, ini di pipeline-nya kita kasih koma. Sebelum model ya. Sebelum model kita kasih koma. Nah, sebelum komanya kita kasih dalam kurung lagi. Seperti biasa, tahapnya kita namain dulu. Kita kasih petik. Nah, kita namain nama tahapnya adalah poly aja. Simpel sekali. Terus kita kasih koma, kita masukin polinomial fiturnya. Ya, poly tadi. Nama variabelnya poly. Nah, jadi tahap pipeline-nya udah berubah nih sekarang. Jadi datanya masuk ke poly dulu. Setelah di preprocessing, baru datanya masuk ke model. Ini kita run bisa langsung. Kita run. Nah, habis pipeline-nya diperbarui kan, step-nya udah berubah. Kita langsung aja training. Prak! Nah, kita training. Nah, ini di penjelasannya, di output-nya juga udah nambah nih, step-nya. Nah, setelah kita training, kita bikin prediksinya.
habis kita buat prediksi, barulah kita lihat lagi mean absolute error-nya. Sebelum saya jalanin, sebelumnya mean absolute error-nya adalah 2,6 sekian. 2,6 sekian sampai 52. Nah, sekarang YPRED-nya ini udah diganti sama prediksi pipeline yang baru. Ini kita run. Terus kita run bawahnya. Kita lihat error modelnya. Wah, sekarang error modelnya 1,41. Wah, kecil banget ya. Sekarang errornya udah makin kecil. Oh iya, ini kalau kita lihat nih ada yang salah nih. Ada yang kelupaan nih. Ini kan, kalau dilihat sih penjelasannya degree-nya sama dengan 2 ya. Degree-nya sama dengan 2. Padahal tadi kan udah kita ganti jadi 5 degree-nya. Nah, padahal ini udah jadi 5. Kenapa masih 2? Karena lupa di-run. Lupa di-run. Jadi kita run dulu dari atas ini sampai bawah. Cap, 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 cap. Nah, barulah keluar error yang benar. Nilai error maksudnya. Kan mean absolute error namanya. Nah, kesalahan modelnya adalah 1,29. Tapi jangan lupa, lihat belakangnya. Pangkat min 10. Apaan tuh maksudnya pangkat min 10? Berarti kesalahan model kita rata-ratanya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 10 ini. Ini 10 pangkat min. Berarti modelnya errornya kecil banget dong. Kalau kita tulis dalam desimal biasa berarti errornya tuh 0,000001. Jauh banget errornya. Tadinya errornya tuh 2, sekian. Nggak ada 10 pangkat minnya. Sekarang errornya jadi 1 kali 10 pangkat min 10. Ini kesalahan modelnya kecil banget. Berarti kalau dibayangin, ketika model kita dipakai untuk prediksi harga rumah, berarti akurasi modelnya itu bisa tinggi banget. Karena kesalahannya tuh 0,000 sekian. Kecil banget. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah kutukan. Kutukan bagi para orang yang belajar machine learning. Sebuah kutukan yang banyak newbie tidak sadar. Termasuk saya juga pas pertama kali belajar ini nggak sadar kalau kutukan ini nimpa saya. Langsung seneng setengah mati ketika tahu akurasinya tinggi banget. Ini contoh deh, misalkan kita sebagai seorang machine learning engineer, kita langsung ngasih model ini ke Pak Tatang. Pak, nih model saya akurasinya udah tinggi banget. Akurasi errornya itu 0,1 kali 10 pangkat min 10, udah kecil banget lah pokoknya. Kita kasih modelnya ke Pak Tatang, terus Pak Tatang pakai untuk prediksi harga rumah. Ternyata kita dimarahin sama Pak Tatang. Apaan nih katanya? Ternyata model kita ini prediksinya ngaco ketika dipakai untuk memprediksi harga rumah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dipakein ke data rumah Boston yang nggak ada di training data kita dan prediksinya itu ngaco banget. Kenapa begitu? Nah, inilah istilah yang tadi udah disebut sama Kanugrah, yaitu overfit. Yang jadi kesalahan adalah kan kita memeriksa error modelnya ini pakai dataset training ya. Tadi kesepakatannya itu kalau kita udah pede sama akurasi model kita, baru kita boleh pakai dataset testingnya. Ini dataset testingnya itu di atas udah ada, udah nangkring, tapi belum kita pakai juga. Sekarang kita mau pakai dataset testingnya untuk menguji modelnya. Nah, di paling bawah, tahapnya sama aja. Kita mau bikin prediksi modelnya terhadap tes datanya. Ini line untuk bikin prediksinya ini kita copy. Kita copy. Kita taruh di bawah. Prak. Nah, tapi X-train-nya kita ganti dong sama X-test. Nah, habis kita bikin prediksinya, kita copy lagi nih. Yang mean absolute error-nya. Kita copy. Taruh bawah. Prak. Awas, jangan lupa. Y-trend-nya diganti jadi Y-test. Jangan lupa ya, setelah dikopas,
yang ini X-nya diganti jadi test, Y-nya diganti jadi test juga. Ini baru bisa kita run. Coba lihat errornya berapa. 39. Padahal tadi pas pertama kali kita ngerun modelnya, errornya itu cuma 2. Terus kita tingkatin kompleksitas modelnya dengan nambahin step di pipeline. Errornya jadi makin kecil. Tapi ternyata untuk dataset testing, errornya beda lagi. Malah meledak dia, sampai 39. Nah, model kita ini sudah overfit. Apa itu overfit? Jadi model kita ini kan belajarnya mempelajari dataset trainingnya. Ini kan pas ngefit dia pakai data training. Dia mempelajari pola data trainingnya dengan baik, bahkan sangat baik, sampai dia mempelajari pola yang cuma ada di train data. Coba dipikir. Modelnya mempelajari pola yang ada di train data. Berarti kalau modelnya dites sama data yang nggak ada di train data, akurasi modelnya itu ngedrop. Karena pola yang dia pelajarin nggak ada di data set lain. Contoh dari overfit itu mungkin modelnya ini jadi ngapalin dari datanya itu. Oh, kalau rumah yang kawasannya begini, dia harganya pasti segini. Dia malah ngapalin datanya. Jadi pas dia dites sama dataset testingnya, yang nggak pernah dilihat sama modelnya kan sama sekali, nggak pernah kita expose ke model. Sekarang prediksi modelnya jadi ngaco banget. Ini modelnya udah overfit. Penyebab overfit itu biasanya sih karena model kita terlalu kompleks. Tadi kan kita udah bikin step pipeline-nya itu pakai polynomial feature ya. Nah, mungkin model kita ini terlalu kompleks. Nah, untuk nanganin overfit, biasanya ada 3 cara nih. Cara jitu. Yang pertama adalah kita kurangin fitur datanya. Nah, ini dosa kita nih yang pertama. Tadi kan pas kita nambahin step di pipeline, yang kita lakuin kan nambahin fitur datanya kan. Pakai polynomial feature, kita tambahin fiturnya. Mungkin fiturnya itu jadi kebanyakan. Makanya model overfit. Itu yang pertama, kita bisa ngurangin fitur datanya. Yang kedua, kita bisa regularisasi modelnya. Apaan tuh regularisasi? Regularisasi adalah ngebatasin kemampuan modelnya. Jadi mungkin modelnya tuh terlalu jago dalam mempelajari data sampai dia overfit. Dia malah mempelajari pola yang nggak ada. Yang polanya itu nggak merepresentasikan data set yang ada di dunia nyata. Nah, terus yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita tambahin datanya. Nah, karena kita nggak punya data lain, kita nggak bisa ngelakuin tahap ketiga. Jadi ada 3 step. Kurangin fiturnya. Kedua, batasin kemampuan modelnya. Ketiga, tambahin datanya. Nah, kita cuma bisa ngelakuin 2 doang. Kurangin fitur dan batasin modelnya. Nah, kita mau ngelakuin 2 itu. Kita scroll ke atas sedikit. Nah, coba deh, dilihat. Ini kan tadi polynomial fiturnya tuh degree-nya ada 5 ya. Kayaknya 5 ini kurang cocok nih. Terlalu banyak ntar fitur datanya. Menurut kalian berapa sih degree yang tepat? Apakah kita tambahin jadi 10? Apa kita kurangin jadi 3? Jadi 4? Kira-kira berapa ya? Mungkin kalian bisa coba deh. Kalian bisa coba ganti angkanya terus run sendiri di laptop kalian masing-masing. Terus temukan akurasi yang terbaik. Mungkin 1 bisa. Mungkin nanti mau nyoba 1. Oh, ini banyak yang nebak. Antara 3 sama 2. 3, 2. Ada yang nyoba 20. Nah, ini. Ini memancing emosinya Pak Tatang ya, ini yang jawab 20-an. Ada yang jawab 23. Ada yang 7, berarti pengen nambahin fiturnya. 2. Kayaknya yakin banget nih yang jawab 2. Karena mungkin dia udah coba sendiri. Kita cobain aja deh. 2. Oh, pada nyoba 2. 1. Oh iya, ada yang nyoba 1. Oke, antara 2 atau 1 ya? 11-11, oke. Promosi. Oke, mulai rusuh. Kita coba aja deh. Pilih 2 apa 1? 2-1. Ah, jadi politik dong. Oke. Kita coba antara 2 apa 1 ya? Kita cap-cip aja. 2-1-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 
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah ini berdasarkan cap cip cup 1 katanya. Nyobanya. Kita masukin aja degree-nya 1. 101. Nah, kita run. Prak. 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 Udah kita training, udah kita fit. Sekarang mari kita berdoa. Semoga argumen yang kita masukin pas. Kita ingat dulu nih. Errornya ini 1,29 kali 10 makat min 10 sama 39. Prioritas kita itu adalah yang jadi prioritas kita adalah akurasi di tes datanya. Saran. Satu persatu. Saya suka spoiler. Oke. Okay. 1 jadi 2,9. Oh. Ayo loh, saya 1 beda 3,23. Kenapa beda? Jangan panik. Karena model machine learning itu banyak banyak randomness-nya. Jadi bisa aja kalian akurasinya lebih baik dari saya. Tapi kalau kita kurangin fiturnya dari 5 sampai 1, nah dia udah nggak overfit lagi nih. Di train data, dia 2,6. Kalau di tes data, dia 3,2. Nah kan semakin semakin kecil itu semakin bagus ya, karena dia errornya adalah selisih prediksi dan harga rumahnya. Masih kelihatan sih kalau di train data ini, dia lebih kecil akurasinya. Tapi nggak apa-apa, karena nggak beda jauh sama tes datanya. Sekarang kita mau coba lagi deh. Kayaknya kalau 1 ini terlalu jauh ngedropnya. Kita ganti jadi 2 aja deh. Kita coba naikin dikit. Apakah dia overfit kalau kita tambahin lagi? BTW, ketika kita ganti-ganti argumen untuk model ini, argumen itu di dalam model itu namanya hyperparameter ya. Jadi settingan untuk model namanya adalah hyperparameter. Ketika kita ganti-ganti hyperparameternya untuk nemuin akurasi yang optimal, itu bisa disebut hyperparameter tuning. Sebenarnya ada teknik untuk nyari hyperparameter secara otomatis tanpa kita coba satu-satu. Kalau minggu lalu kita udah nyoba pakai elbow method. Ada lagi dari scikit-learn untuk nyoba hyperparameter satu per satu secara otomatis, tapi nggak kita bahas sayangnya. Mungkin di bonus notebook lain ntar kita bakal masukin. Ini kita run. Degree-nya jadi 2 ya. Kita run satu persatu. Prak. 1,41. 2,38. Nah, makin bagus dia akurasinya. Kalau tadi kan saya 3, sekian, sekarang 2,3. Berarti 2 ini pilihan terbaik ya. Kalau kita coba 3. Coba 3. Cas. Ya, masih muncul lagi nih. Muncul 10 pangkat min 08. Ini angka E amit-amit nih. Jangan sampai muncul. Ini sampai terlalu kecil. Nah, ini errornya jadi 74, makin parah. Oke, balik lagi. Kita ganti. Degree-nya jadi 2 ya. Sekarang degree-nya 2 lagi. Jadi ganti jadi 2. Terang. 1,41 dan 2,38. Masih sama kayak tadi. Nah, sekarang yang pengen kita lakuin, kita mau push lagi akurasi modelnya. Kita mau pakai regularisasi. Kita batasin kemampuan modelnya. Pakai apa nih? Oh iya, ada yang izin ke toilet. Nah, kita mau batasin kemampuan modelnya. Modelnya apa sih yang kita pakai? Modelnya kan tadi linear regression-nya. Kebetulan, library favorit kita, yaitu scikit-learn, nyediain model linear regression yang udah diregularisasi. Jadi linear regressionnya udah dibatasin kemampuannya. Namanya adalah rich. Ini kita import aja dulu. From scikit-learn. Kita tambahin dikit nih. From scikit-learn. Import linear model. Linear model. Kita import. Rich namanya. Nah, dia kita mau import rich regression. Tapi namanya rich doang. Nah, sekarang setelah kita import rich-nya nih, R-nya gede, linear regression-nya mau kita ganti jadi rich. Ya, bye-bye linear regression. Kita masukin rich. Prak. Sekitaran lah. Tus. Jadi kita ganti model jadi rich. Jadi di step-nya ini udah jadi rich regression ya. Udah nggak model yang sebelumnya. Udah ganti. Sekitaran. Tus.
Just 2,29. Wah, berkurang dikit, tapi tetap ada kemajuan. Nah, jadi kalau diingat sih sebenarnya untuk tren data, ini naik sebenarnya errornya. Errornya jadi makin parah, sedikit doang. Tapi untuk error di tes data, dia malah turun. Karena modelnya dibatasin, modelnya diregularisasi, dia makin kesulitan untuk mempelajarin tren data. Tapi itu malah menjadi manfaat bagi kita. Karena dia kesulitan untuk mempelajari tren datanya, dia nggak overfit. Akhirnya dia menggeneralisasikan pemahaman dia. Karena kalau model overfit, dia malah seolah-olah ngapalin datanya. Tapi model yang bagus itu, dia memahamin pola datanya. Jadi digeneralisasikan. Kita udah berhasil ngeproses datanya tadi, terus kita bikin model linear regression, kita bikin pipeline, terus kita tambahin step-nya pakai polynomial feature, terus kita hyperparameter tuning, kita ganti degree-nya, terus kita regularisasi modelnya, dan kita dapat akurasi segini. Mungkin di kalian beda. Ada yang punya saran, katanya ganti test size datanya jadi 0,3. Boleh dicoba. Tapi ini yang udah kita lakukan hari ini. Kita udah bertemu masalah-masalah dalam model machine learning. Tadi kita udah seleksi data, data yang kotor kita buang. Terus kita tadi udah nyoba bikin dari model paling sederhana, terus kita push sampai akurasinya makin bagus. Sekarang modelnya bolehlah kita kasih ke Pak Tatang karena modelnya udah nggak overfit lagi. Dan kita doakan supaya Pak Tatang sukses bisnis propertinya. Supaya kita bisa beli Zoom premium yang lebih banyak kapasitasnya biar tinggal satu sesi doang pertemuannya. Ya. Oke. Jadi ini yang kita lakukan untuk coding session ini. Kayaknya cukup segitu aja. Untuk codingannya ini lengkap ada di materi bonus seperti biasa. Ya, ada yang mau disampaikan tambahannya, Kak? Halo, masuk gak suara saya? Masuk, Kak, masuk. Halo. Halo, tes. Halo, masuk. Masuk. Oh, oke. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini week berapa? Week 3 kan ya? Nah, di sini di body materi yang week 3 itu ada tambahannya image segmentation. Kemarin kan sempat berbicara terkait image segmentasi itu kayak gimana. Terus cuman ini ya, lanjut ini sebenarnya bonus ini juga lanjutan dari bonus yang week kedua. Jadi ini kan pecah-pecah nih gambarnya. Wah, buram banget lah, kayak pixelated gitu kan Minecraft. Ya, ini tetap pixelated juga sih, cuman lebih clear, lebih jelas. Nah, itu salah satu yang udah disegmentasi. Bonusnya ada di sumber. Jadi, setiap kali selesai itu, kalian harus cek sumbernya. Nah, sumbernya itu selalu sama kok, di bit.ly. Sumber weekly ML, atau kalian bisa cek juga di handbooknya di itu kalian bisa cek di situ, itu lengkap dari bulan 1, nanti bulan 2 yang menyusul. Untuk bulan 1 itu lengkap dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, yang udah ada kan sampai pertemuan 3, itu kalian bisa cek sendiri, dan itu boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan mau dilihat sama teman kalian juga terserah, karena ini juga ilmunya juga terbuka bagi siapa aja. Karena ini juga ada kreditnya dari kita yang buat. Oke, ini spoiler nih guys. Agak cukup asik ya, ini kita spoiler week 4 dulu. Kan? Masih ada waktunya 5 menit, 10 menit kali ya. Nah, jadi gas kahut. Ya, oke. Nanti kita game tuh. Ini kita bahas week 4 dulu ya. Jadi di week 4 itu kan minggu depan kita akan masuk mulai introduksi terkait deep learning. Karena di machine learning engineer,
kalau kalian benar-benar mau fokus, kalian mau nggak mau harus ngerti deep learning. Nggak mungkin kalian cuman ngerti pinggirannya doang. Kalau kalian ngerti pinggirannya doang, lebih baik kalian fokusnya ke data science dan lebih expert ke sana dan lebih belajar ilmunya data scientist. Kalau kalian benar-benar mau terjun, orang data science nggak belajar terkait ini. Ya, ya sebenarnya belajar juga sih, cuman nggak sampai dalam banget gitu kan. Bukan bukan ini ya, bukan merendahkan ya, itu spesial, itu speciality ya. Nah, oke. Okay. Minggu lalu kalian nge-upload file ini masih cara primitif kan? Masih kan kita ajarinnya maksudnya dari yang ini ya, dari yang paling sederhana ya. Oke. Kalian kan kalau ngupload itu kan di sini kan, kalau ngupload file yang dia ada tanda apa namanya, di tanda upload lah, pokoknya di pakai ini kan, upload file gini kan. Nah, tapi gimana kalau data setnya itu 1 giga? Kalian nunggu upload di sini atau kalian harus upload dulu dari drive? Ya gak? Kalian misalkan kalian upload dulu dari drive, kalian upload dulu di drive, terus kalian kan udah di-mounting tuh. Nanti kalian bukanya di folder drive sini. Ini kalau ini belum di-mounting, kalau udah di-mounting, biasanya ada di atas ini, di atas sampel data ini ada folder drive kalian. Nah, ya intinya gimana kalau datanya itu bergiga-giga? Nah, itu bisa pakai, selain pakai widget, karena kan kita, kalian tahu Kaggle kan? Kaggle itu kan rumah bagi machine learning dan data science ya. Data setnya banyak di situ yang, dan emang free kan, open source. Itu saya di sini di pertemuan keempat pakai Kaggle. Jadi, data yang jumlahnya 400 MB atau 1 GB atau 8 GB, kalian, kak, ini saya download dulu dong. Nggak usah. Kalian cukup, iya tetap download, cuman download kayak cuman pindah kayak cuman nge-fetching atau ngambil dari si Kaggle aja. Nah, terus asik nih. Jadi minggu depan kita bakal ngeprediksi, ini udah mulai masuk real problem ya. Cuma nanti kita di sini pakai contohnya anjing dan kucing. Sebenarnya itu bisa diganti tergantung kasusnya. Kalian misalkan mau ganti penyakit malaria atau enggak. Misalkan nanti, nah jadi minggu depan, dari tadi kan kita inputnya berupa table kan, inputnya berupa table ini kita, iya bisa sambilan diisi juga kok, feedbacknya santai aja. Ini kita apa namanya, inputnya berupa gambar. Jadi nanti si yang dari dataset Kaggle tadi udah di download ke sini, diambil, nah terus gambarnya tadi kita lihat dulu nih gambarnya kayak gimana. Oh, ternyata kalau kucing yang ada di datanya itu kayak gini, terus kayak gini. Nah, terus ini kita nanti kalian bakal belajar terkait image data generator itu apa, terus augmentasi gambar itu kayak gimana. Nah, ini. Mungkin kalian pusing ya. Wah, kak itu apa? No, tidak. ya itu namanya yang ini, struktur dari convolutional neural network. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, ini ada bonus nih. Sebenarnya saya nggak mau ngasih transfer learning lebih dulu. Karena transfer learning itu nanti sebenarnya. Karena ini sebenarnya agak langsung loncat. Kenapa? Karena di bulan kedua dari divisi saya sendiri, itu targetnya kalian benar-benar bisa langsung. Ya, buat apa gitu loh? Kalian cuma belajar tapi nggak bisa praktek yang langsung kayak ya bentuk jadinya gitu. Karena ini udah semi end-to-end. Jadi nanti minggu depan kita insya Allah targetnya juga ngerjain semi end-to-end. Project kan dari kemarin kayak setengah. Ini benar-benar dari awal, dari kayak upload file, bla bla bla, terus nge-preprocess datanya pakai image augmentation. Kebetulan di sini
kalian di sini lihat nggak ada train underscore test underscore split kan, kayak nggak di split dulu kan datanya ini. Alhamdulillah ini kebetulan datanya memang sudah di split nih, kalian bisa lihat di mana ya, di nah di sini nih, ini kebetulan sudah di split sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak ada di sebelum codingan ini, emang harus dipecah dulu ya. Gampang mau pakai scalar juga, pakai train test split yang minggu ini sama minggu-minggu kemarin juga udah diajarin kan. Nah, ini sih ada, nanti ada pakai transfer learning, bisa pakai ResNet, bisa pakai VGG. Nanti dijelasin transfer learning itu apa. Nanti kita bakal belajar fungsi optimizer yang paling dasar, Adam, itu sering banget dipakai. Dan mungkin kalian kalau yang ada lab PKB ya, sorry kalau gue salah, kalau yang anak TI itu ada lab yang pengantar kecerdasan buatan, iya benar, PKB, itu kalau nggak salah suruh bikin project-nya, dia juga belajarnya juga langsung ke convolutional neural network kan. Nah ini ya, nah di sini saya, nih lihat deh, ini akurasinya ini bagus, kenapa? Karena gini, saya, parah banget, optimizer sama dengan lead DSC 2020. Saya di sini udah langsung ngasih kalian rumusan model. Jadi ini model sampai sini. Model ini tuh eksperimental. Kalian bisa bentuk apa aja. Ini kak, ini 16 artinya apaan, itu nanti akan dijelasin. Jadi asiknya di situ ini machine learning. Ini tadi struktur ini kalian bisa buat sendiri. Nah, kebetulan ini saya buatinnya yang alhamdulillah modelnya cukup baik. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ya, kak. Ini saya akurasi masih 70%, kak. Nah, terus ini kan udah ada nih, ini ada akurasinya 92%. Validasi akurasi, kalau antara akurasi dengan validasi akurasi nggak beda jauh, berarti itu modelnya bagus. Kalau misalkan akurasinya tinggi, validasinya kecil, berarti tandanya apa, ayo? Berarti itu tandanya underfit, ya dong? Karena validasinya itu kecil. Kan tadi kan ada tuh di contoh PPT. Nah, terus ini ada model loss. Ini juga model loss-nya cukup bagus. Nah, abis itu nanti kita bakal upload. Ini prediksi. Ini dia akurasinya sampai 100%. Kak, kenapa 100% kan tadi? Nggak nyampe 100, kak. Nah, jadi 100% di sini, kalian lihat, di sini tuh ada 0.1, itu dia tahu, kalau misalkan 0.1 itu khusus kucing. Nah, kalau misalkan modelnya kurang bagus, ini hasilnya juga jelek nih. Jadi ini bagian indeks juga 0, tapi bukan berarti 0.1 satunya itu akurasi ya. Akurasi dalam artian kayak secara, jadi indeks itu dijadikan akurasi, bukan. Nanti akan jelasin deh. Intinya nanti minggu depan kita bakal ada prediksi terkait dua klasifikasi. Misalkan nanti ini saya mau upload. Ini kan tadi saya udah download nih. Ini gambarnya dari Google. Nih, kalau nggak percaya, nanti misalkan saya cari kucing nih. Misalkan saya, ini kan tadi yang saya ambil nih. Misalkan saya mau ambil ini nih. Terus kemudian, saya upload lagi. Bisa gak sih kedeteksi? Soalnya berarti bisa nih. Jadi di sini juga ada guguk juga ya. Diharapin sih kalian bisa prediksi yang lebih jauh dibandingkan ini. Jadi intinya pas nanti kalian udah masuk bulan kedua, kalian udah nggak kaget lagi. Karena di bulan kedua itu udah masuk deep learning spesialis. Dan ya kayak model time series,
terus Modern NLP itu rata-rata rata-rata deep learning dan modelnya itu neural network, walaupun ada layer-layer kayak misalkan layer-layer recurrent neural network ada atau RNN atau pakai model atau pakai layer LSTM nanti itu di bulan kedua sih. Ini kan kita pakai CNN. Kalau CNN itu convolutional, itu ntar penjelasannya lebih lanjut itu apa. Apalagi ya udah sih itu aja. Jadi ya ini buat ancang-ancang aja. Jadi kalau misalkan nanti kan kita cukup berpisah lama nih. Kita cukup berpisah lama nih guys. Antara misalkan bulan November ini machine learning, nah bulan depan kita nggak machine learning lagi. Mungkin kita bakal ketemu di bulan-bulan Februari. Cuman kita masih belum ini ya, masih belum kasih tahu jadwal pastinya ya. Itu prediksi. Ya, ya semoga aja kan itu dapat info juga kan ya. Apa? Pembelajaran bulan Januari udah mulai kan. Nah, itu lebih asik lagi tuh kalau deep learning tatap muka. Nanti kan bisa ke kampus juga. Jadi ngajarnya di papan tulis jadi konseptualnya lebih dapat daripada saya cuma ngomong doang kan. Bingung kan coret-coret di sini. Oke deh, itu kalau dari saya. Oke, makasih Kak Yugra dan Kak Michael untuk materinya. Gimana nih teman-teman, seru gak materi dan live coding di pertemuan kali ini? Makin menarik ya. Tadi juga udah di-spoiler sama Kak Anugrah buat minggu depan, yang pastinya bakal lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa daftar ya. Nah, selanjutnya kita ke sesi pertanyaan nih. Buat teman-teman yang mau nanya, sekali lagi boleh langsung tanya aja ke link Slido yang ada di chat, atau nanti bisa di-scan barcode yang ada di layar. Terus jangan lupa diisi link feedback-nya juga ya. Nah, Kak Michael mungkin bisa di-share screen pertanyaannya. Oh iya, izin sebelum masuk. Ini kan nanti minggu depan ada ini ya, terkait akurasi sama loss dan sebagainya. Ini kan training ya. Kalian bisa lihat itu ada iterasi pertama sampai iterasi ke-10 kan. Nah, di sini kalian lihat ini text time-nya berapa? 120 detik. Itu saya sudah pakai GPU-nya Google. GPU-nya Google itu udah termasuk kencang. Karena kalau pakai lokal, dengan 10.000 data tadi, ini bisa sejam. Ini 2 menit. Nah, 2 menit kalau dikali 10 detik, 10 iterasi, itu 20 menit. Kalau 20 menit cuma nunggu. Karena kalau misalkan ini belum selesai, nggak bisa nampilin ini. Nggak bisa nampilin model loss dan model akurasi. Jadi mungkin minggu depan saya akan kurangi jadi 5 iterasi aja, biar nggak banyak-banyak. Biar nggak kelamaan juga nunggu ya, soalnya 10 menit pun agak gabut juga nunggunya ya. Itu 2 menit per epoch, ya. 2 menit per satu iterasi. Jadi agak cukup banget. Nanti kita akan sambil nunggu itu nanti kita akan bahas yang lain juga kok, santai-santai. Ya silakan dilanjut lagi moderator. Manfred Michael. Iya, untuk Kak Michael. Nah. Untuk pertanyaan pertama nih dari beginner abal-abal. Kak, cara bikin Google Collab-nya ada hewan jalan-jalannya gimana ya, Kak? Mohon gimana maaf, tuh, salah Kak? Soal. Oh, salah. Silakan Michael. Iya. Itu asal jawab aja ya. Saya juga nggak tahu ya, itu dari sananya. Mungkin kalau misalkan bisa bantu jawab, coba di-update ya, aja. Tadi ada yang sempat nanya, tadi bisa divisualisasi nggak grafiknya? Kayaknya sih ntar bakal kita tambahin di bonusnya bakal kita tambahin cara visualisasiin overfit dan... Tantai. Iya, itu kalau buat apa namanya, hewan tadi tuh nggak ini ya, saya juga nggak tahu ya, itu dari web, dari browsernya emang udah ada, mungkin harus di-update dulu browsernya, menurut saya ya. Gimana ya kalau model yang saya buat? Terus padahal udah pakai terus. Oke, terima kasih kepada Pak Tatang. Saya izin jawab. Jadi, kalau buat naikin akurasinya itu, itu tantangan machine learning ya.
Jadi tuning hyperparameternya itu enggak segampang yang mungkin kalian. Mungkin kalau yang udah nemuin rumusnya atau nemuin kayak resepnya lah istilahnya. Nemuin resepnya itu kelihatannya gampang gitu. Kayak cuman apalagi cuman ngopas resepnya doang. Tapi kan enggak semua resep itu sama dengan beberapa kasus kan. Jadi kalau buat naikin hyperparameter itu sendiri, kalau buat naikin underfit itu sendiri, memang harus dari modelnya. Balik lagi ke model yang digunakan itu, pendekatan modelnya pakai apa, terus gimana dia buat modelnya, parameter apa aja yang dia gunain, benar apa enggak, itu apa perhitungannya. Karena kan balik lagi ya, machine learning itu terkait dengan matematika juga ya, statistik dan sebagainya. Jadi kadang nggak bisa kita asal-asalan langsung buat model, karena kita harus juga mikirin, kalau misalnya pakai ini bisa nggak ya? Terus nanti kira-kira, ya nggak harus kita coret-coret, bikin, dimasukin ke rumus, terus kita hitung sendiri, nggak. Cuman pakai ini aja, pakai perkiraan. Intinya harus pandai-pandai ini sih, pandai-pandai nyari project juga. Pandai-pandai nyelesain kasus, lihat kasus, nyari project dari Kaggle, dan project-project orang lain itu penting, soalnya kalian bisa lihat, oh kasus yang kayak gini bisa pakai ini lah, bisa pakai ini ya, kayak gitu. Oh hai, soalnya otak-otak orang kan beda-beda ya. Algoritma saya mungkin yang pakai resep saya bisa ngasilin 95%, terus algoritma Michael bisa ngasilin juga 95%, tapi modelnya beda gitu loh. Itu satu hal yang memang mungkin terjadi. Lanjut, silakan. Dari Michael dan moderator. Kalau misalnya kita udah tuning hyperparameter suatu model dan udah mentok akurasinya, kita bisa pakai alternatif lainnya, yaitu kita gabungin beberapa model jadi satu. Jadi kita bikin ensemble model. Namanya ensemble kan digabungin kan. Nah, di bonus ada tuh diajarin cara nyatuin beberapa model jadi satu model supaya akurasinya jadi naik. Oke, pertanyaan ketiga dari Anonymous. Bedanya rich dengan linear regression apa ya, Kak? Nah, bedanya rich regression sama linear regression. Sebenarnya rich regression itu adalah linear regression, persis. Tapi yang beda adalah pas mereka lagi di training. Jadi, model itu di training dengan loss function. Jadi, loss function itu bukan cuma biar ngeliat berapa salah modelnya doang. Tapi loss function itu dipakai untuk training modelnya. Nah, untuk rich regression, di loss function-nya dia dikasih penalti sedikit di rumusnya itu. Tujuannya supaya modelnya itu dibatasin pas training terhadap dataset training-nya itu. Jadi loss function-nya itu ada tambahan penalti. Beda di itu aja sih untuk rich regression sama linear regression. BTW regularisasi untuk linear regression itu ada lasso juga, ada elastic net juga untuk regularisasi. Nggak cuma rich regression doang. Okay. Ya, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Dari Anonymous lagi, sedikit out of topic nih Kak, apakah data hasil clustering dari materi minggu lalu bisa dijadikan dataset baru yang sudah berlabel untuk melakukan prediksi ke depannya? Oke, terima kasih jawabannya. Silakan Michael jawabannya, kalau dari saya sih bisa. Oh iya, bisa dijadikan dataset baru yang sudah berlabel. Iya, kemarin tuh sebagai contoh doang kita pakai untuk clustering. Tapi sebenarnya dataset yang sama bisa kita pakai untuk supervised learning. Karena kan kemarin ada kolom spending score, umur sama pendapatan per tahun orangnya kan. Kita bisa pakai umur, bisa pakai spending score-nya untuk prediksi pendapatan tahunan orang itu. Jadi bisa aja kita kali. Atau pakai unsupervised learning untuk dapetin informasi baru. Untuk dapat kolom baru. Oke, mau nambahin. Oke, mungkin ini maksudnya gini kali ya. Kan minggu kemarin itu kan udah unsupervised kan, clustering kan.
itu kan ada warna-warni itu kan, ada 5 bagian atau 4 bagian, terus ada warna-warninya kan, pisah-pisah. Nah, itu sebenarnya bisa, kalau untuk unsupervised sendiri, namanya unsupervised tidak dilabeli. Cara label ini gimana? Harus diakalin sendiri. Harus kita yang namain sendiri. Kalau misalkan yang merah ini, itu kalian ngoding sendiri, kalian ngasih nama sendiri, kalian buat variabel sendiri, nanti dari variabel itu kalian satuin lagi, kalian concat, terus nanti bisa dijadiin suatu atau dijadiin ke suatu array, di format di np.sarray-nya. Ya itu tergantung, tapi jawabannya sih bisa. Nanti jadi satu kolom yang memang untuk misalkan yang merah, ya khususnya merah, satu kolom itu. Buat nanti kalau misalkan kalian iseng-iseng mau nyoba buat supervise-nya, ambil dari yang kolom itu lagi kan. Bisa-bisa kok. Oke, makasih ya jawabannya. Itu. Nah, mungkin itu aja ya pertanyaan yang bisa kita baca. Soalnya kita juga keterbatasan waktu kan. Jadi, buat teman-teman yang pertanyaannya belum dibacain, bisa nanti diskusi atau nanya-nanya di Discord-nya DSC Gunadarma. Oke, selanjutnya mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya. Jadi, buat teman-teman, bisa tolong dinyalain kameranya. Nah, untuk... Oh, udah. Ya, di sini kita main Kahoot, guys. Yuk, nyalain yuk. Satu, dua, tiga. Gaya DSC dong, ini. Satu, dua, tiga. Nah, makasih ya. Nah, kita ke acara yang ditunggu-tunggu nih. Yang udah gak sabar banget dari tadi kayaknya. Pengen main Kahoot ya. Yuk. Tapi sebelumnya, sekali lagi, buat yang belum mengisi link feedback, tolong diisi dulu ya. Ya pada ketinggalan nanti keburu di-leave. Oh iya, betul ini acaranya sebenarnya udah selesai ya. Tapi buat yang pengen ikut main game boleh. Saya jadi kalau ini optional aja yang mau ikut-ikut, yang enggak apa-apa. Okay.
apakah masih nambah lagi nih? Kayaknya udah nggak nambah lagi nih. Kita mulai aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pinter-pinter. Ayolah. Ya, lecet. Anak patatan turun. Yeah. Wow. Gokil, gokil. Ikut ya, guys. Anjir, kecil banget. Pelatu, anak patatang terus naik. Bertukar podium. Ada bocor tadi. Gak apa-apa. Kali gak tau. Nah, ada yang win streak. Last question. Double point. Wow. Apa ya? Tadi dahulu ini pertanyaan apa, Jun? Wah, kok bisa bener? Michael ulang tahun nih, Michael ulang tahun. Bukan. Harus. Jadi gue muncul di penting. Penting banget. ABD Kanu. Iya, iya, sama-sama ya. Thank you, Mato, guys. Orang paling bijak. Walah, makasih teman-teman, ya Allah. Jadi terhura. Moderator bisa tolong di screenshot. Terima kasih. Oke. Okay. Amin. Nggak berasa nih waktunya udah habis, guys. Buat teman-teman semua yang udah hadir dan ngikutin acaranya sampai akhir, makasih banget. Jangan lupa diisi link feedbacknya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh iya, jangan lupa juga dicek Instagram kita di @dscgunadarma. Maksudnya @dscug. Karena kita lagi adain event terbaru, yaitu Tech Talk yang masih berkaitan sama machine learning and artificial intelligence. Dan juga dicek YouTube kita buat yang ketinggalan materi-materi minggu sebelumnya. Mungkin cukup segitu aja acara weekly class minggu kedua ini saya tutup. Saya mewakili pemateri dan panitia. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zoom akan ditutup dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5.